Selamat siang, bapak ibu, saudara-saudari. Pada siang hari ini, saya live kembali. Secara khusus, secara khusus saya mengangkat topik yaitu lima orang tokoh yang mempertahankan, mempertahankan kebinekaan bangsa Indonesia. Dan mereka-mereka ini nanti kita akan melihat nama-nama mereka. Tetapi tentu saja, ya, bukan hanya mereka, tetapi yang paling ditonjolkan dan sering di bahas adalah mereka ini bagaimana mereka mempertahankan ketika mukadimah dalam salah satu mukadimah menyebutkan diwajibkan untuk mengikuti syariat ya diwajibkan mengikuti syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Bapak Ibu pasti pernah mempelajari mukadimah Piagam Jakarta ya mukadimah Piagam Jakarta kemudian akhirnya direvisi ya dihilangkan kata-kata itu. Nah, sebelum dihilangkan kata-kata itu ada beberapa tokoh yang berperan untuk meminta supaya dihilangkan mukadimah itu ya. Di terutama di uh, sila pertama ya, di sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban mengikuti syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya begitu eh, piagam Jakarta berkata, berkata bapak ibu kemudian tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia bagian timur ini ya memberikan eh, arahan dan memberikan masukan kepada Soekarno dan eh, para pendahulu kita supaya kata-kata itu tidak menimbulkan perpecahan di antara bangsa ya kenapa <tuh> karena menurut tokoh-tokoh ini Indonesia itu plural ya tidak hanya satu keyakinan tidak hanya satu suku sehingga perlu uh, mewadahi seluruhnya kalau memang menginginkan yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia karena terdiri dari beraneka ya beraneka agama suku dan ras dan itu penting uh, momen ini Bapak Ibu pentingnya orang-orang uh, ini menyampaikan hal itu kalau tidak, dulu tidak, tidak ada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin di antara kita itu satu, satu pulau, itu satu negara. Ya, pulau di mana itu satu negara, pulau di mana satu negara. Karena apa? Karena kalau tidak bisa mewadahi, sehingga ditemukan kata bineka tunggal ika. Kalau tidak ditemukan hal itu, mungkin kita sekarang, ya, kita ini dari berbagai negara, Bapak Ibu. Mungkin ada negara Jawa misalnya, ada negara Sumatera, ya. Jadi kita semua seandainya para pendahulu kita dan terutama saya bahas saat ini adalah lima orang para pendahulu kita yang ikut berpartisipasi dalam eh, mendirikan bangsa ini, ya. Mereka menyampaikan perkataan seperti itu supaya Bangsa ini tetap bersatu, tidak ada negara-negara bagian ataupun berdiri sendiri-sendiri, tapi bersatu padu sepenanggungan untuk mendirikan yang namanya bangsa NKRI. Dan itu perlu kita pelajari, dan perlu kita contoh orang-orang ini, Bapak Ibu, dimana saat ini di bangsa, bangsa kita, di tengah-tengah kita, sudah banyak orang yang ingin menghancurkan bangsa ini, maka kita harus mengambil contoh dan teladan dari lima orang yang akan saya bahas kisah mereka. Kenapa? Karena dari jiwa patriotisme nasionalisme mereka, kita bisa belajar banyak hal. Di mana mereka mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan sehingga terbentuk NKRI ini. Kalau tidak, mungkin negara kita berbeda-beda. Ya, oke. Sekarang saya akan tampilkan ya lima tokoh yang akan saya bahas tentang profil mereka. Mereka ya berjuang mempertahankan agar bangsa Indonesia itu tetap menjadi negara yang plural, bukan negara yang anti dengan keanekaragaman, tetapi mempertahankan keanekaragaman itu sebagai kekayaan bangsa dan lima tokoh ini nanti kita akan lihat ya bagaimana e, kisah kehidupan mereka apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka sampaikan dalam pertemuan-pertemuan ya untuk kesatuan bangsa ya. Sekarang kita bahas bagian pertama lima tokoh penjaga-penjaga dan penolak ya salah tulis di situ Bapak Ibu. eh maksud saya tadi itu penjaga kesatuan dan penolak negara berbasis agama. Ya, oke, okay. kita akan lihat tokoh yang pertama yang kita lihat kisahnya ada ya, adalah Dr. Yohanes Leimena. Ya, Bapak Ibu, ini pasti Bapak Ibu sering mendengar singkatan-singkatan, uh, misalnya J. Leimena. J itu singkatan dari nama Yohanes, ya. Yohanes Leimena. Nah, sekarang kita lihat kisah mereka. Saya bacakan dan Bapak Ibu juga bisa e, membaca ya. Oke, Dr. Yohanes Limena atau dikenal dengan nama Jelemena lahir di Ambon tanggal 6 Maret 1905. Ia anak kedua dari empat bersaudara dan keturunan keluarga besar Limena dari Desa Ema, Ambon. Ia lahir dalam keluarga penganut agama Kristen yang taat. Ayahnya bernama Domingus Limena dan ibu-ibunya bernama Elisabeth Sulilatu. Ya, pada usia lima tahun, Johannes Leimena telah menjadi anak yatim sehingga ia diasuh oleh pamannya. Sementara itu, ibunya menikah kembali. Lalu diceritakan pendidikan dari Johannes Leimena. Ya, Johannes Leimena menempuh pendidikan di Ambon's Burger School, di mana pamannya menjadi kepala sekolah. Kemudian pamannya dipindahkan ke Cimahi, sehingga Yohanes Leimena ikut serta pindah ke Cimahi. Peristiwa tersebut merupakan ti-titik balik dari kehidupan Yohanes Leimena. Meskipun pada masa itu ibunya tidak mengizinkan, namun Yohanes Leimena nekat menyelinap ke kapal. Ya, dikatakan bahwa Yohanes Leimena menampakkan diri setelah kapalnya bertolak. Jadi karena dilarang oleh orang tuanya eh, tetapi tetap dia mau pergi, ya. Oke. Kemudian diceritakan lagi Yohanes Laimena ini eh, akhirnya ibunya pasrah dan berpesan agar pamannya mau menjadi menjadi pelindung bagi Yohanes, ya. Lalu pamannya berhasil mendidik Yohanes Laimena menjadi seorang yang berprestasi dan disiplin. Lalu pada tahun 1914, Bapak Ibu, Yohanes Leimena pindah ke Batavia atau yang dikenal saat ini Jakarta bersama pamannya. Kemudian Yohanes melanjutkan pendidikan di uh, Europage Lagere School atau ILS atau ELS ya yang pada waktu itu lazim uh, sekolahnya uh, berbahasa Belanda ya atau nama-nama e, sekolahnya berbau-bau Belanda. Namun, ia hanya beberapa bulan saja. Kemudian ia pindah ke sekolah menengah Paul Kruger School atau sekarang PSKD Kuitang. Ya, jadi PSKD itu sudah ada zaman itu ya, tapi namanya beda ya. Oke. Kemudian e, ia menamatkan studi di Paul Kruger School pada tahun 1919. Setelah itu ia melanjutkan ke Meeruitgerbrayt Lager Underwich atau Mulo ya, disingkat sebagai Mulo dan tamat pada tahun 1922. Kemudian setelah selesai studi ia mencoba mencari pekerjaan namun ia menemui kesulitan. Ternyata kursus-kursus yang ia masuki itu hanya dikhususkan untuk anak Indo Belanda ya, pada waktu itu masih ada yang namanya kriminalisasi Bapak Ibu terhadap pendidikan ya. Kemudian beliau Yohanes Lenena uh, menempuh pendidikan tinggi di School of Leiding atau Stofia ya karena saya susah bacanya saya baca singkatan saja Bapak Ibu atau Stofia. Kemudian pada tahun 1930 ia mulai bekerja sebagai dokter. Yang pertama ia diangkat menjadi dokter pemerintah di CBJ Batavia. Ini nama lain dari Cipto Mangunkusumo Bapak Ibu Rumah Sakit Cipto Mangun ini nama lainnya pada masa itu, ya. Lalu eh, Dokter Yohanes Leimena itu diangkat sebagai dokter di Cipto Mangunkusumo yang saat itu namanya CBZ Batavia. Kemudian ia ditugaskan beberapa waktu di Karesidenan Kedu, ya, Baru setelah itu ia dipindahkan ke rumah sakit Zending Immanuel di Bandung. Kemudian ia bertugas di rumah sakit tersebut sejak tahun 1931 sampai 1941. Nah, di sini ia bertemu dengan seorang gadis yang kemudian menjadi istrinya bernama Wijarsih Prawira Dilaga. Istrinya adalah seorang widana yang saat itu menjadi kepala asrama putri Lalu mereka menikah di gereja Pasundan pada tanggal 19 Agustus 1933, dan dikaruniai delapan orang anak perempuan. Oke, mudah-mudahan anak beliau masih hidup atau paling tidak cucu beliau masih hidup ya, dan melihat presentasi ini, dan kemudian mengontak saya. Saya senang sekali kalau ada, ya, senang sekali ya, karena saya suka membaca cerita-cerita ini. Kemudian, ya, anaknya semua, delapan orang anaknya perempuan semua, Bapak Ibu. Kemudian setelah bekerja selama 11 tahun sebagai dokter swasta, ia melanjutkan studi untuk mendalami ilmu penyakit dalam. Kemudian pada tanggal 17 November 1939, ia mempertahankan disertasi PhD-nya ya dengan judul saya tidak bisa baca, silakan bapak ibu baca saja, tidak bisa baca saya. Kemudian Johannes Leimena pada saat itu dipandu oleh dekannya bernama Profesor JAM Verbun. ya. Sementara itu panitia pembimbing diketuai oleh Profesor Siegenbeck van Houkelom, ya. Lalu yang meraih gelar dokter, ya, dokter di Genek Skunde Hogeschool atau GHS di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia, Batavia. Lalu pada pertengahan tahun 1920-an, perhatian Yohanes pada pergerakan nasional itu sudah mulai tumbuh. ya Sudah mulai tumbuh dan awalnya ia sering mendengarkan pidato Presiden Soekarno di Bandung. Kala itu ia belum akrab dengan Presiden, Presiden Soekarno, dia hanya mendengarkan pidato-pidato. Lalu <tuh> ia dekat dengan Presiden Soekarno ini bermula ketika... Uh, Bekerja di rumah sakit. Eh, apa ketika Soekarno berkunjung ya ke rumah sakit itu karena kesehatan Soekarno sedang tidak baik. Lalu bertemu dengan Yohanes Leimena. Ya. Kemudian eh, oleh sebab itu ya Yohanes eh, Leimena memberi saya eh, penyakit dari Bapak Insinyur Soekarno yang saat itu datang ke rumah sakit di mana dia bertugas. Dan sejak saat itu hubungan Yohanes Lemena dan Soekarno semakin akrab dan erat. Kemudian Yohanes Lemena mulai muncul keprihatinan atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen saat itu, ya. Lalu karena keprihatinan itu dia mendirikan sesuatu, ya, suatu gerakan, bapak ibu. Dia mendirikan, mendorong supaya aktif dalam gerakan oikumene, ya. Uh, untuk supaya umat kristiani eh uh, tidak lagi uh, apa namanya hanya pada lingkupnya sendiri ya tetapi selalu berusaha supaya uh, selalu uh, ikut aktif ambil bagian dalam uh, membangun uh, kebersamaan dan terutama untuk meraih kemerdekaan ya. Lalu karena gerakan Oikumene ini Bapak Ibu nanti ceritanya seperti yang nyambung dengan uh, live saya yang pertama tadi nanti saya uh, ceritakan keterkaitannya apa ya lalu jiwa ikumene dan nasionalisme Yohanes ini Rohanius Lemena ini mendorong untuk terlibat dalam tugas sebagai dokter dan aktif juga di dunia politik ya jadi akhirnya beliau tidak hanya uh, sebagai dokter lagi sekarang dia mulai aktif di dunia politik ya maka sejak menjadi mahasiswa juga ia terlibat di kalangan nasional dan masuk dalam organisasi Sarekat Ambon. Ya, masuk dalam organisasi Sarekat Ambon. Kemudian pada tahun 1925 ia aktif dalam perkumpulan pemuda Jong Ambon. Ya. Lalu ia menjabat sebagai ketua umum dan turut serta dalam persiapan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini dilakukan di uh, dekat atau di wilayah gereja katedral Jakarta, Bapak Ibu ya. Uh, Kongres Pemuda pertama, kalau tidak salah, dan kedua ya. Kalau saya salah nanti mohon dikoreksi. Nah, Yohanes uh, Leimena ikut juga di dalamnya di sini. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, itu Yohanes juga ikut berjuang dan mengabdi diri untuk tanah air pada tahun 1926 eh, ia ditugaskan untuk mempersiapkan konferensi pemuda Kristen di Bandung. Konferensi tersebut diadakan sebagai perwujudan dari organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Selama menempuh pendidikan di Stofia, ia aktif di berbagai gerakan sehingga menunjukkan nilai kekristenan sekaligus kebangsaan. Ya, setelah lulus studi kedokteran di Stofia, Yohanes mendirikan sekaligus menjadi ketua eh, CSV ya Bapak Ibu ini eh, perkumpulan eh, mahasiswa Kristen ya eh, nanti yang kemudian menjadi cikal bakal dari, dari GMKI ya eh, namanya di sini saya susah bacanya Kristelix Studenten Vereinigung ya atau disingkat menjadi menjadi CSV yang pertama. Kemudian CSV ini merupakan cikal bakal ber berdirinya Gerakan Kristen atau GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada tahun 1950. Ya, Jadi cikal bakalnya adalah ini. Seperti tadi pada live sebelumnya juga PMKRI itu ada cikal bakalnya. Ini juga ada cikal bakalnya yaitu eh, perkumpulan eh, mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI yang akhirnya Uh, dikatakan berdiri pada tahun 1950 selain itu Bapak Ibu Yohanes Leimena terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kristen Indonesia nah ini keterkaitannya Bapak Ibu seperti ini Yohanes uh, Leimena ini terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kristen Indonesia atau Parkindo ya. uh, pada sekitar tahun 50-an ini juga Bapak Ibu Uh, ada pertemuan di antara baik itu protestan maupun katolik ya uh, waktu itu uh, partai katolik adalah uh, ada juga ya partai katolik ya saat itu kemudian untuk uh, Kristen Protestan namanya Parkindo Mereka mengadakan pertemuan. Uh, saya lupa ya di daerah daerah Keramat juga itu ya. Daerah Keramat juga diadakan di salah satu saat ini Uh, daerah itu digunakan sebagai uh, apa namanya mungkin tempat GMKI saat ini ya saya kurang tahu uh, saya agak lupa nanti kalau saya ingat saya beritahu oke okay? nah mereka mengadakan pertemuan antara tokoh Katolik dan uh, tokoh Protestan ya yang hading yang hadir dari tokoh Katolik yang saya sebut dalam video sebelumnya itu namanya Suradi dan Hadi yang saya katakan bahwa jejak mereka ini sulit ditemukan di mana gitu ya Suradi, Suradi dan Hadi e, karena mereka di dalam surat itu tidak dipakai nama nama lengkapnya hanya disebutkan ada dua orang yang mewakili Katolik yaitu Suradi dan Hadi nah ini keterkaitannya jadi e, mereka bertemu ya membahas kepentingan bangsa Bapak Ibu pastinya ya nah ini juga partai yang ada saat itu e, di pihak saudara-saudara kita Protestan yaitu Partindo ya. Dan Yohanes Leimena itu menjadi ketua Parkindo itu dari tahun 1950 sampai 1957. Dan ini yang mengantar dia, beliau ini, Yohanes Leimena ini, menduduki berbagai jabatan di pemerintahan. Bahkan cukup banyak Bapak Ibu, Yohanes Leimena ini, memegang jabatan di pemerintahan sejak zaman Soekarno. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ngopi dulu karena ini cukup panjang. Ini baru satu orang, belum belum empat orang lagi. Tapi ini perlu kita tahu. Oke, okay. Yohanes Leimena adalah seorang pribadi yang sederhana sehingga ia diterima oleh semua golongan. Ia selalu mendapat jabatan dalam berbagai kabinet karena pendiriannya yang mementingkan kepentingan bangsa, bangsa. Ya, yang mementingkan kepentingan bangsa. Sehingga dari zaman Soekarno dia uh, tetap memegang uh, berbagai uh, jabatan ya. Uh, tidak pernah di, ya hampir tidak pernah putus-putus lah ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Selain itu pada tahun 1950, ia memiliki peran besar dalam membentuk Dewan-Dewan Gereja di Indonesia yang menjadi cikal bakal PGI. Nah ini teman-temanku, kawan-kawanku dari protestan perlu Anda tahu ini ya supaya juga sejarah itu jangan eh, apa namanya jangan hilang ya atau kita jangan dibodohi orang ya teman-temanku kawan-kawanku ya jadi Yohanes eh, Leimena di dalam sejarahnya dia berperan ya dalam pendirian ya di sini dikatakan tahun 1950 ia memiliki peran besar dalam pembentukan Dewan -de Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI saat itu yang kini bernama pgi ya ini adalah uh, peran besar juga yohanes lemena ya lalu ia dipilih sebagai wakil ketua yang membidangi komisi gereja dan negara kemudian dalam bidang politik ya saya beritahu tadi bapak ibu uh, beliau itu selalu diangkat menjadi menteri ya di dalam kabinet soekarno ya di sini di data yang saya kumpulkan ini dikatakan begini dalam bidang politik, Yohanes pernah menjabat dalam 18 kabinet yang berbeda sejak tahun 1946 hingga 1966, ya. Oke, ini kalau dihitung-hitung hampir 20 tahun Bapak Ibu ya. Hampir 20 tahun menjadi um, menteri, ya berganti-ganti apa namanya kabinetnya beliau memegang tetap memegang ya ini ya jadi Yohanes Limena dalam bidang politik pernah menjabat 18 kabinet yang berbeda sejak tahun 1946 sampai 1966 kalau saya hitung di sini 20 tahun ya oke lalu ia juga merupakan menteri kesehatan yang pertama ya ini juga patut kita ketahui Beliau seorang menteri kesehatan pertama di Indonesia seperti AA Maramis juga sama Bapak Ibu Alexander Adries Maramis itu itu menteri keuangan pertama Indonesia ya. Oke. Bahkan Bapak Ibu dikatakan di sini bahkan ia menjabat sebagai menteri kesehatan selama 21 tahun atau 8 kali masa jabatan sejak tahun 1945. Ya Bapak Ibu Uh, betapa uh, Soekarno sangat mempercayai Yohanes Lemena ya integritasnya sangat baik dan tentu uh, presiden mempercayakan seperti itu ya karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh uh, ini patut kita contoh Bapak Ibu ya Bapak Ibu dan kawan-kawanku yang masih muda termasuk diri saya sendiri kalau saya baca kisah mereka ini saya karena-kadang -kadang bertanya pada diri saya saya tidak bertanya bangsa buat apa untuk saya tapi saya bertanya apa yang bisa saya buat untuk bangsa nah, itu? Itu yang selalu saya renungkan kalau membaca kisah mereka. Oke, okay. kemudian Bapak Ibu dikatakan di sini, ia juga menjadi pejabat presiden sebanyak tujuh kali. Oke, okay. ia menjadi pejabat presiden. Pejabat presiden di sini bisa menjadi ajudan atau eh, apa namanya yang menjagalah, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Menurut seorang saksi sejarah, yaitu bernama Ruslan Abdul Ghani, ya Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Menurut seorang saksi sejarah bernama Ruslan Abdul Ghani, Soekarno hendak menyiapkan Yohanes Leimena menjadi calon presiden. Bukan kata saya di sini Bapak Ibu ya, tapi kata, kata sejarawan, bukan saya. Ya, saya nanti kalau ada yang protes, kok kamu bisa berkata seperti itu oh itu bukan kata saya tapi menurut saksi sejarah ya bernama Ruslan Abdul Ghani eh, mengatakan bahwa Soekarno sebenarnya sedang mempersiapkan Yohanes leimena menjadi presiden ya oke okay? ya di sini dikatakan Soekarno hendak menyiapkan Yohanes eh, leimena menjadi calon presiden lalu eh, Sejarawan uh, Ruslan Abdul Ghani mengatakan Soekarno adalah fenomena nasional yang mempunyai indera keenam, ya indera keenam. Lalu dikatakan tujuh kali leimena ditunjuk oleh Bung Karno sebagai pejabat presiden tidak terdengar suatu keberangan keberatan atau anti, ya tidak ada, tidak ada uh, yang, tidak ada penolakan, tidak ada satupun uh, masalah yang timbul, ya. Kemudian Bapak Ibu dikatakan ketika Orde Baru berkuasa, ya, ketika Orde Baru berkuasa, Yohanes Leimena mengundurkan diri dari tugasnya sebagai menteri. Tapi ternyata Presiden Soeharto masih percaya sama beliau, ya. Namun ia masih dipercayakan oleh Presiden Soeharto untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA hingga tahun 1973. 73. Setelah selesai masa jabatan di DPA, ia aktif kembali di lembaga-lembaga Kristen seperti Parkindo, kemudian DGI tadi eh, cikal bakal TGI, kemudian UKI, kemudian STT. Saya kurang tahu di sini nggak ada keterangan STT mana dan lain-lain. Ini wajib diketahui oleh saudara-saudaraku dari eh, Protestan. Ya, ini wajib kalian ketahui. Kalau perlu e, mengadakan pertemuan orang muda itu ya bahas du, bahas aja ini tentang kehidupan tokoh-tokoh ini biar menjadi inspirasi bagi mereka. E, jangan hanya K-pop aja yang menjadi menjadi idola mereka, harusnya orang-orang seperti ini yang jadi idola mereka. Ya, jangan hanya K-pop atau e, apa namanya dalam film-film Korea-Korea itu. Ya, penting sih kita melahu, mengetahui dunia luar tetapi kalau itu menjadi favorit kita atau uh, apa namanya rujukan kita untuk mencapai masa depan agak kurang ya. Tapi kalau kita mau bercermin dari spirit orang-orang ini uh, saya kira tidak akan hilang ya. Uh, kita pasti akan mempunyai semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu dikatakan ketika Parkindo berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang kini bernama PDIP itu, ia diangkat menjadi anggota Dewan Dewan Pertimbangan Pusat atau DPRPU PDI. Ya. Selain itu, Direktur Rumah Sakit DGI, DGI Cikini atau saat ini Rumah Sakit PGI Cikini. Oke. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan Mungkin ini sejarah baru bagi kita. Baru mendengarkan hal begini, kita harus bongkar. Memang, lalu ini adalah berikut riwayat karir Johannes Leimena. ya. Uh, ini, Bapak Ibu, dalam berbagai kabinet, beliau menjadi menteri muda, kemudian menjadi wakil menteri kesehatan, kemudian menjadi menteri kesehatan pada kabinet Amir Saifuddin, kemudian menjadi... Menteri Kesehatan lagi, Amir Syarifuddin kedua, kemudian menjadi Menteri Kesehatan lagi. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu ya, beliau ini sampai tahun uh, mulai dari 1945 sampai 1966, beliau tetap menjabat Menteri ya, atau Wakil Menteri. Sini juga jadi Menteri Negara pada Kabinet Hatta ya, Hatta, Hatta pertama dan kedua. Ya, Amir Syarifuddin pertama kedua juga Kata pertama dan kedua, kemudian menjadi menteri kesehatan lagi Bapak Ibu pada kabinet uh, Republik Indonesia Serikat ya. Kemudian menjadi menteri kesehatan lagi dalam kabinet Natsir ya. Kemudian menjadi menteri kesehatan lagi dalam kabinet Sukiman Suwiryo. Kemudian menjadi kabinet lagi dalam uh, menjadi uh, menteri kesehatan lagi dalam kabinet Wilopo. Kemudian menjabat lagi dalam kabinet Burhanuddin Harahap ya menjadi menteri lagi beliau. Kemudian eh, dalam kabinet Juanda beliau berubah ya sekarang dia beliau menjadi menteri sosial. Oke, dalam kabinet eh, kerja ya, beliau menjadi menteri distribusi distribusi ya, dalam kabinet kerja pertama pada tahun 1959 sampai 1960. Kemudian eh, pada eh, Kabinet Kerja kedua beliau menjadi eh, merangkap menjadi Wakil Menteri Utama, merangkap Menteri Distribusi Kabinet Kerja dua. Kemudian Kabinet Kerja ketiga beliau menjadi Wakil Menteri Pertama. Nah inilah nama-nama dulu ya Bapak-Ibu. Saya kurang tahu ini Menteri Pertama maksudnya apa. Oke. Lalu sejak tahun 1967. Beliau menjadi wakil perdana menteri 2 kabinet kerja 4. Ya. Oke. Kemudian di dalam kabinet Diwikora ya menjadi menteri koordinator pada kabinet Diwikora yang pertama. Kemudian menjadi menteri koordinator dan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan dalam Diwikora 2. Kemudian ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Urusan Umum pada Kabinet Dwi Kora ketiga, 1966. Selain itu Bapak Ibu, ia memiliki 93 karya tulis. Nah ini yang membuat saya semangat menulis Bapak Ibu. Kalau melihat pendahulu-pendahulu ini, mereka itu betapa sibuknya mereka tapi masih bisa menulis. ya, Masih bisa menulis dan meninggalkan kepada kita saat ini. Padahal kita saat ini semua media sudah ada, laptop sudah ada, HP sudah ada. Pada zaman mereka masih mesin ketik yang ditekan-tekan. Saya masih merasakan ketika saya SMK Bapak Ibu, mesin ketik yang harus butuh tenaga tenaga jari, ya. saya masih pelajari itu, ya, waktu itu. Nah, beliau mempunyai 93 karya tulis, antara lain bidang keagamaan 19 buah, bidang organisasi dan kepartaian 13 buah, bidang kesehatan 33 buah, bidang kenegaraan dan politik 15 buah dan bidang lain-lain 13 buah ia juga menerima e, berbagai tanda jasa baik dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari negara-negara lain pemerintah Republik Indonesia memberi tanda jasa bintang Gerilya bintang haputra kelas 2 Satya Lencana Pembangunan Satya Lencana Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya sementara itu ada sejumlah negara yang memberikan tanda jasa kepadanya antara lain Filipina Bolivia, Rumania, Yugoslavia, Ekuador, Thailand, Republik Persatuan Arab, Kamboja, dan Meksiko. Kemudian pada masa 30 G, 30 SPKI, Yohanes Lemena adalah seorang Kristen sejati. Sekalipun ia memiliki sikap nasionalis sekunder, sekuler, ia memiliki sikap tulus dan berani yang tampak dari sikap dan perilakunya. Pada peristiwa gerakan 30 SPKI, 1965, ia meminta Soekarno agar meninggalkan Halim yang diperkirakan sebagai markas PKI menuju Istana Bogor. Pada tanggal 2 November 1965, ia memprotes sikap Soeharto yang kasar terhadap Presiden Soekarno. Nah perhatikan bapak ibu ya, e, ini data sejarah bukan karangan saya ya, bukan karangan saya. E, dikatakan di situ beliau ya. Tanggal 2 November 1965, beliau ini memprotes Soeharto, ya, memprotes, memprotes Soeharto yang eh, kasar terhadap Presiden Soekarno, oke, okay. ini fakta sejarahnya, meskipun pada saat itu Soeharto memegang jabatan tertinggi militer, ya, waktu Presiden Soeharto, eh, Soekarno, Soeharto masih eh, perwira atau eh, yang membidangi menhan lah, ya, eh, bagian jabatan tertinggi militer. Selain itu, selain itu yang dilakukan juga oleh Yohanes Leimena berusaha membujuk Kolonel Alex Ever Kawilarang untuk segera bertindak terkait peristiwa Maluku Selatan. Ya, Republik Maluku Selatan. Jadi eh, beliau sebagai eh, tokoh saat itu, dia meminta Alex Ever Kawilarang dan tentunya di dalamnya Bapak Ibu eh, ada Ignatius Slamet juga. Ya, eh yang beliau ini ditembak di Ambon dalam eh, penumpasan RMS ya. Nah, eh, mereka berdua ini nanti akan eh, berangkat ya, Alex Ever Kawilarang dan juga eh, Ignasius Selamat Riyadi atau yang dikenal Selamat Riyadi. Dan eh, Selamat Riyadi nanti wafat di, di 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 ini, peristiwa Republik Maluku Selatan ini, ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yohanes Leimena meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1977. Kemudian pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan nasional kepada Yohanes Leimena ya, melalui keputusan Presiden RI nomor 52 tahun 2010 pada tahun 2010. Perhatikan Bapak Ibu, pengangkatan sebagai pahlawan nasional betapa lama ya. 2010 baru diangkat. Oke. Okay? Ya. Kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari Dalam kiprahnya Yohanes Leimena ini mempunyai Andil di dalam kesatuan negara atau kebinekaan Di mana mereka di dalam satu peristiwa ya Seperti yang saya ceritakan tadi tentang muka dimah Pancasila Ya itu mereka salah satu yang menolak itu adalah Yohanes Lemena ya Salah satu yang menolak muka itu itu eh, seperti yang ditulis oleh Pak PTT di sini. Eh, sebentar saya lihat dulu Pak PTT menulis sepertinya. Oh ya, ini muka yang ditolak itu ini yang ada di dalam eh, piagam Jakarta. Nah, salah satu yang menolak adalah Yohanes Leimena ini. Oke, saya lanjut. Mereka sama-sama Yohanes juga, Bapak Ibu, ya. Mereka sama-sama Yohanes, -sama tapi Yohanes ini jarang disebut. Tapi e, kalau kita belajar sejarah pasti menemukan Yohanes e, yang bernama Yohanes Latuhar hari ini, karena beliau ini juga salah satu tokoh yang menolak e, apa yang ditulis oleh Pak PTT ini ya, yang ada di muka dimah itu. Ini yang e, ditolak di Pancasila Panc sila pertama ada kalimat ini yang ditolak oleh tokoh-tokoh e, ini. Satu tadi sudah Yohanes Linggina, sekarang Yohanes Latuharhari dan di Jakarta itu ada nama jalan Latuharhari. Setelah saya tahu bahwa itu namanya Yohanes belakangnya, saya cukup senang ya karena ternyata mereka-mereka inilah yang berperan penting dulu dalam uh, mempersatukan bangsa ini. Oke, okay. uh, lagi-lagi tokohnya berasal dari Ambon ya. Kalau teman-temanku dari Ambon, saya sangat senang ya toko-toko anda ini luar biasa yang dari Ambon eh, selain Yohanes Leimena ada Yohanes Latuharhari atau lebih dikenal dengan nama Latuharhari itu lahir di desa Ulat Saparua pada tanggal 6 Juli 1900 ya ini eh, beliau ini di konstituante beliau ketika eh, apa namanya membahas soal BPUPKI dan lain-lain beliau ini ada ya silakan nanti bapak ibu mencari nama beliau supaya ditemukan apa yang beliau kerjakan juga ya oke Yohanes Latuhar Hari bapak ibu e, tadi saya sudah cerita lahir 6 Juli 1900 ia ya, lahir dalam keluarga yang berprofesi sebagai guru ya keturunan keluarga besar Latuhar Hari dari desa Haruku pada tahun 1917, ia menamatkan pendidikan dasar pada RST, Europese School di Ambon. ya. Kemudian ia menamatkan sekolah menengah umum HBS pada tahun 1923. Setelah itu ia melanjutkan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dan pada tahun 1927 ia berhasil melahir gelar Master in In the register Dan ternyata saya baru tahu Bapak Ibu Gelar Mister pada masa itu bukan sembarangan Mister Kalau zaman sekarang kan Mister aja ya Itu eh, tidak ada masalah Tapi ternyata zaman dulu gelar Mister itu diperoleh dari gelar kuliah Ya eh, Berasal dari eh, Apa namanya Singkatan dari Master Ya kepanjangannya Master in the register Ya Nah, jadi kalau ada mister di situ zaman dulu berarti bukan berarti itu mister dalam arti bapak bukan tapi mereka eh, itu gelar ternyata ya gelar pendidikan kemudian eh, ya ini gelar ini diperoleh dari universitas Leiden Belanda nah ini dikatakan di sini dalam data yang saya punya bahwa beliau ini adalah putra Maluku pertama yang meraih gelar master di Universitas Leiden ya Kemudian pada tahun 1927 hingga tahun 1929 ia bekerja sebagai Amtenar Fetch based Klein van Justiti Surabaya. Ini sepertinya uh, tempat ini ya, advokat ya maksudnya ya. Jadi beliau beliau bekerja di Surabaya pada tahun 1909 1929. Kemudian Yohanes Latuharhari tampil sebagai pengacara kawakan yang berjuang menolong rakyat kecil. Ia menegakkan hukum dan keadilan untuk melawan tindakan kesewenangan pemerintahan Belanda. Oleh sebab, oleh sebab itu, ia terjun ke dunia politik dan aktif dalam organisasi Sarekat Ambon dan pergerakan nasional di Surabaya. Ia memberikan beberapa ide dan gagasan dalam Sarekat Ambon seperti ide persatuan dan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Berkat perjuangan Yohanes Latuharhari dan para pemimpin organisasi Sarekat Ambon, Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Yohanes Latuharhari ikut serta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga akhirnya beliau diangkat sebagai Gubernur Maluku pertama yang berkedudukan di Jogja. Ya, Yohanes Latuharhari itu ya Presiden Maluku pertama yang berkedudukan di Jogja. Ya, oke. Yohanes Latuhar Hari dan staf ya, stafnya menuju Ambon pada tahun 1950 setelah penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dengan semangat yang berkobar, ia memimpin rakyat Maluku dan membangun daerah. Pada akhir tahun 1954, ia mendapatkan tugas baru pada Kementerian Dalam Negeri Kemudian diceritakan Yohanes Latuharhari meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 November 1959. Demi mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan jasa bintang tertinggi kepadanya, yaitu Mahaputra Indonesia dan Mahaputra Pratama. Oke, ini tokoh kedua yang menolak negara berbasis agama dan mendukung negara kebinekaan, yaitu Mr. Yohanes Latuharhari. Oke. Kemudian sekarang kita masuk tokoh yang ketiga. Ya. Ini menteri pertama keuangan Indonesia, ya. Yaitu namanya AA Maramis ya, Bapak Ibu AA Maramis atau nama aslinya Alexander Adrias Maramis atau lebih dikenal dengan nama AA Maramis ya, lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Ya. Ayahnya bernama Adries Alexander Maramis dan ibunya bernama Carlote Tikoau. Tikoau Tikoalu ya. Saya susah baca ya. Sementara itu adik ayahnya Bapak Ibu, ya, sementara itu adik ayahnya itu seorang pahlawan nasional yaitu bernama Maria Walanda Maramis. Ya, itu ternyata adik ayah dari AA Maramis. Kemudian Amramis ya Alexander Adrias Maramis menikah dengan Elisabeth Marie Diere dan mereka tidak dikaruniai anak tetapi istrinya mempunyai seorang putra dari pernikahan sebelumnya bersama Lexi Maramis ya. Kemudian pada tahun 1911 ia memulai pendidikan di sekolah dasar bahasa Belanda di Manado, setelah itu ia melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Belanda di Manado di Batavia Bapak Ibu, pada tahun 1918, lalu ketika berada di Batavia, ia berjumpa dengan Arnold. Ya, nanti kita bahas soal ini ya. Arnold, mononutu dan eh, Ahmad Subarjo. Ya, bertemu dengan pemuda-pemuda saat itu, yaitu Arnold, mononutu dan Ahmad Subarjo. Pada tahun 1919, ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Selama ia di Belanda, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa bernama Perhimpunan Indonesia. Lalu ia terpilih sebagai sekretaris perhimpunan tersebut pada tahun 1924. Lalu dia memperoleh gelar Mister ya pada tahun 1924 setelah mendapat gelar dari tempat dia kuliah. Setelah itu ia kembali ke Indonesia dan membuka praktek hukum swasta di Batavia. Setelah itu ia membuka praktek hukum swasta di Palembang. Selain itu ia menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Eh, di sini Bapak Ibu mempunyai peran penting ya. Di sini dikatakan eh, beliau menjadi panitia sembilan ya. Oke, eh, ini penting ya. Di panitia sembilan ini penting. Ya, selain itu ia menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian dia terpilih sebagai panitia 9, ya. Nah, panitia 9 ini tugasnya apa nih Bapak Ibu? Ah, diceritakan di sini ya. Panitia 9 di apa? Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari ideologi Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Oke, ini penting Bapak Ibu. Ini penting karena ini nanti yang dikoreksi oleh beberapa tokoh ini. Ya, oke. Jadi beliau menjadi uh, salah satu anggota dalam panitia panitia sembilan yang merumuskan dasar negara dan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari ideologi Pancasila yang ditetapkan dan dibuat oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, di sini Bapak Ibu ya eh, supaya Bapak Ibu tahu apa yang diprotes Alexander Ale, Alexander Adries Maramis Uh, nanti, setelah kemerdekaan, bapak ibu dia akan menjadi menteri keuangan pertama Indonesia. Ya. Nah, A. A. Maramis ini, bapak ibu tidak setuju dengan beberapa kalimat pada butir pertama Piagam Jakarta karena menurut dia itu mengancam kebinekaan. Ya. Oke okay, ya, jadi Alexander Adries Maramis tidak setuju dengan beberapa kalimat pada butir pertama piagam Jakarta karena mengancam kebinekaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ya, beliau mengusulkan kepada Dr. Randus Muhammad Hatta agar beberapa kalimat pada butir pertama piagam itu dihilangkan. Ya, jadi dia meminta supaya itu dihilangkan. Kalau seandainya tidak demikian, maka Mungkin dulu negara kita itu sudah pecah-pecah, Bapak Ibu. Kalau eh, Muhammad Hatta dan Bapak-bapak eh, pendiri bangsa yang lain tidak mendengarkan masukan dari Amaramis, dan tadi toko yang dua, Johannes Limena dan Johannes Latuharhari. kalau tidak mendengarkan itu, mungkin dulu negara kita ini sudah menjadi negara-negara bagian tersendiri tersendiri ya. Nah, jadi Amaramis, dia protes, ya, dia protes, dia mengusulkan kepada... Dr. Andus Muhammad Hatta yang saat itu sebagai Wakil Presiden agar beberapa kalimat pada butir pertama piagam itu dihilangkan, ya. Menurut dia, ya, itu e, mengancam kebinekaan dan terlebih dahulu, ya, Amaramis ini e, dia berkonsultasi dengan e, beberapa orang. Di sini ditulis namanya Teuku Muhammad Hasan. Kasman Singo di dan Ki Bagus Hadikusumo ya. Jadi sebelum beliau menyampaikan protesnya terhadap itu terhadap isi piagam itu, beliau eh, juga konsultasi dengan tokoh-tokoh ini ya Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang eh, berperan juga dalam eh, kemerdekaan bangsa, yaitu Tauku Muhammad Hasan, Kasman Singo di dan Ki Bagus Hadikusumo ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pada pada tanggal 11 Juli 1945 dalam salah satu rapat pleno BPUPKI ya. Aa ditunjuk sebagai anggota panitia perancang undang-undang dasar ya. Jadi Aa juga ditunjuk sebagai perancang undang-undang dasar, Bapak Ibu. Karena beliau memang backgroundnya hukum ya. Di, selanjutnya ia ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI ya. Jadi mereka merancang undang-undang bersama-sama, undang-undang dasar dan juga eh, ada perubahan-perubahan untuk kemudian disetujui. Kemudian pada tanggal 26 September 1945 ia diangkat menjadi menteri keuangan dalam kabinet Indonesia pertama ya ia menggantikan samsi sastra widakda ya yang pada awalnya eh, diberi jabatan tersebut pada tanggal 2 September 1945 ya sastra ya sastra widakdo mengundurkan diri karena sakit dan setelah lebih dahulu menjabat selama dua minggu ya selama dua minggu menjabat lalu tidak dilanjutkan lalu dilanjutkan oleh AA Maramis. Sebagai menteri keuangan ia berperan penting dalam mengembangkan dan e, pengembangan dan percetakan uang kertas pertama di Indonesia. atau e, disebut sebagai Ori ya, uang Republik Indonesia. Ya, selain tadi beliau berperan di dalam e, menghilangkan kata-kata yang menimbulkan e, perpecahan ya dalam piagam Jakarta beliau berperan memberi masukan, memberi saran juga berperan dalam uh, kementerian ya. Beliau setelah menjadi menteri keuangan dikatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober uh, 45 ia menginstruksikan tim serikat buruh Gkolf untuk menentukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Dan tidak lama setelah itu, cetakan Gerkov Jakarta dan Netherlands Indies atau NIMEF ya, yang ada di Malang itu dinyatakan memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, panitia penyelenggara prestasi Indonesia segera dibentuk. Pada waktu itu, TBR Sabarudin terpilih sebagai sebagai ketua, sementara upaya percetakan ori atau uang Republik Indonesia di tangan ditangani oleh Ras Winarno dan e, Junet Ramli. Kemudian berkat kerja keras Ahmad Ramis dan tim yang dibentuk, uang kertas berhasil dicetak untuk pertama kalinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian proses percetakan ori tersebar luas di beberapa daerah dan setelah setelah satu tahun proses percetakan uang kertas resmi dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Uang kertas itu menggantikan uang kertas Jepang ya yang diedarkan oleh pemerintah Nica atau Hindia Belanda saat itu ya. Jadi untuk menggantikan uh, uang kertas itu pada masa itu yang dikeluarkan adalah uang yang mulai dari 1,1 kemudian 5 dan 10 sen dan ditambah setengah 1, 5, 10 dan 100 rupiah ya oke okay. dikatakan dalam data yang saya miliki banyak tanda tangan A.A. Ramis yang terdapat sebagai uh, tanda tangan pada uang-uang kertas ini ya yang menjabat sebagai Menteri Keuangan secara berturut-turut dalam kabinet Amir Syarifuddin pertama, kabinet Amir Syarifuddin kedua, kabinet Hatta pertama. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Oleh sebab itu, Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan yang berada di Jogja ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Pada waktu itu, A.A. Maramis berada di New Delhi, India, ya. Jadi sedang dalam tugas bekerja, ya, pekerjaan sedang ke negara India waktu itu diceritakan bahwa ia menerima kabar dari Hatta agar membentuk pemerintahan darurat di pengasingan atau di India, ya. Jadi eh, dia menerima kabar dari Hatta supaya mendirikan pemerintahan darurat di pengasingan. Hal itu dilakukan ya. Hal itu dilakukan bila Syafruddin Prawira Negara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Namun, Prawira, Negara mampu membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dan Kabinet Darurat A.A. Maramis ya, dan Kabinet Darurat. Dan saat Kabinet Darurat, itu A.A. Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Ya, Kemudian, setelah insinyur Soekarno dan Hatta dibebaskan, perwira negara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949, dan Amaramis A. kembali menjabat sebagai menteri keuangan. Kemudian, ia menjadi duta besar antara lain tahun 1950 dan 1960 untuk empat negara, yaitu Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai duta besar, A.A. Maramis dan keluarga menetap di Lugano, Swiss. Ya, menetap di Lugano, Swiss. Kemudian setelah hampir 30 tahun di luar negeri atau di Swiss, ia dan keluarga kembali ke Indonesia. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1976. A.A. Maramis disambut di bandara oleh Ahmad Subarjo, Arnold Mononutu, dan Rahmi Hatta, istri Muhammad Hatta, ya. Setelah itu Presiden Soeharto menugaskan A.A. Maramis, ya, Hatta, A.G. Pringgo Dikdo, Sunario Sastrowardoyo dan Subarjo untuk mendokumentasikan, ya, perumusan Pancasila dan mereka membentuk lagi panitia lima, ya. Mereka membentuk lagi panitia lima di zaman Soeharto, untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila. Ya. Oke. Pada bulan Mei 1977 ia dirawat di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto karena mengalami pendarahan dan ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 31 Juli 1977 dalam usia 80 tahun. Ia dimakamkan sebagai militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 15 Februari 1961 ia diberi penghargaan bintang mahaputra utama kemudian pada tanggal 5 Oktober 1963 ia diberi penghargaan bintang gerilya pada tanggal 12 Agustus 1992 secara anumerta ia dianugerahi bintang Republik Indonesia utama setelah itu pada tanggal 30 Oktober 2007 ia diakui oleh Museum Rekor Indonesia sebagai menteri keuangan dengan tanda tangan paling banyak pada uang kertas Tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda antara tahun 1945 sampai 1947. Hingga saat ini, ya, menurut data yang saya peroleh, hingga saat ini A. Amar Ramis itu belum mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Dan di dalam sebuah diskusi, ya, menurut CEO BNI Wilayah Manado Eko Setiawan, Peran Aa Amaramis itu terutama dalam bidang perekonomian cukup besar sehingga sudah selayaknya ia diberi gelar pahlawan nasional. Tapi sampai sekarang saya belum mendengarkan bahwa Aa Amaramis ini pahlawan nasional, ya. Padahal beliau cukup banyak perannya bahkan salah satunya itu adalah penjaga kebinekaan dengan memprotes piagam Jakarta. Oke, itu Aa Amaramis. Sekarang kita membawa membahas teman-temannya Aa Amaramis yaitu Arnold ya yaitu bernama Arnold Mononutu tapi nama lengkapnya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu ya oke nama lengkapnya adalah Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu ya Profesor Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu lahir di Manado Sulawesi Utara pada tanggal 4 Desember 1896 Ayahnya bernama Karel Charles Wilson, Mononutu dan ibunya bernama Agustina van der Slot. Ayah dan kakeknya merupakan tokoh terkemuka pada masanya. Ayahnya seorang pegawai negeri, India Belanda, sementara kakeknya yang juga bernama Arnold Mononutu merupakan orang Minahasa pertama yang menyelesaikan studi di sekolah kedokteran pribumi atau Stofia di Batavia Ketika Mononutu berusia 2 tahun, ayahnya ditugaskan ke Gorontalo. Maka ia menempuh pendidikan di ELS di Gorontalo pada tahun 1903. Setelah lulus ELS, ia melanjutkan di tingkat sekolah yang sama di Manado. Dan pada tahun 1913, ia melanjutkan ke HBS Batavia, Batavia atau Jakarta. Di sini ia berjumpa dengan A.A. Maramis dan Ahmad Subarto ya tokoh-tokoh bangsa kita. Kemudian pada tahun 1920 ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi. Ia mengikuti kursus persiapan selama beberapa tahun sebagai syarat mendaftar di universitas. <tuh> Kemudian ia mendaftar di Akademi Hukum Internasional Den Haag. Selain dia sibuk mengikuti kegiatan kuliah, ia juga terlibat dalam rapat-rapat perhimpunan Indonesia di Belanda. Oleh sebab itu, jiwa nasionalis dan patriotis Arnold terbentuk perlahan-lahan. Ia menjadi wakil ketua dalam organisasi tersebut selama beberapa periode. Sementara Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara. Arnold Mononutu pernah menjadi wakil organisasi perhimpunan Indonesia dalam pertemuan organisasi-organisasi mahasiswa di Paris. Dan pada waktu itu Sukiman Wiryo Sajoyo menjabat sebagai ketua. Selama berada di Paris, ya Arnold dicurigai oleh dinas intelijen politik Belanda dan karena dicurigai, ya demi menggagalkan kegiatan-kegiatan Arnold, pemerintahan, pemerintahan kolonial di Indonesia menyebarkan isu-isu palsu. Isu-isu itu mereka sampaikan kepada orang tua Arnold. Selain itu, ayahnya diancam dipindahkan dari posisinya bila ia terus mengirim uang kepada Arnold. Oleh sebab itu ayahnya berhenti mengirimkan uang kepada Arnold dan akhirnya Arnold bergantung kepada teman-temannya. Saat itu teman-temannya yang sama-sama eh, sekolah di sana adalah ada Ali Sastro Mijoyo, ya Ali Sastro Mijoyo itu temannya yang kuliah juga di Belanda saat itu. Oke, meskipun berada di bawah ancaman ayahnya tetap mengirim uang secara tersembunyi kepada Arnold ayahnya menitip uang kepada paman Arnold yang datang ke Belanda demikian, dengan demikian Arnold dapat membayar semua hutangnya kemudian pada bulan September 1927 Arnold kembali ke Indonesia kemudian ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI ia juga berjumpa dengan Soekarno untuk pertama kalinya kemudian dikatakan ia menyewa sebuah kamar ya ...yang menyewa sebuah kamar di rumah Suwiryo dan Sugondo Joyo Puspito. Suwiryo dan Sugondo Joyo, Joyo Puspito dikenal sebagai pemimpin perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Nah, perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia merupakan bagian dari Kongres Pemuda Indonesia kedua ...yang dilaksanakan pada tahun 1928. Selain sibuk dalam bidang politik dan pergerakan nasional... Arnold juga bekerja. Ia bekerja pada sebuah perusahaan eksplorasi minyak bernama Mitsui Buisan, Kaisa. Kemudian ia bekerja di perguruan rakyat meskipun dengan gaji yang, yang rendah. Dan selain mengajar, ia juga mengelola sekolah-sekolah yang didirikan oleh perguruan rakyat. Selain Arnold, ada pula guru-guru yang mengajar di perguruan rakyat antara lain Muhammad Yamin dan Gunawan Mangunkusumo. Ya. Saat itu perguruan rakyat memiliki peserta didik sekitar 300 orang. Pada tahun 1930, Arnold kembali ke Manado untuk melihat ibunya yang sedang sakit. Oleh sebab itu, ia meninggalkan posisinya di perguruan rakyat. Kemudian Arnold tinggal di Manado selama 12 tahun. Ia menjadi direktur pada sebuah koperasi kopra. Koperasi tersebut memiliki sekitar 500 orang anggota yang meliputi wilayah Minahasa, Bolang, Mangondo, dan hasil kerja kerasnya di koperasi itu sangat membanggakan. Ia berhasil membayar hutang-hutang petani Kopra melalui kredit bank kredit umum rakyat. Hal itu memungkinkan bagi para petani untuk menjual kobra mereka ke koperasi yang menawarkan harga lebih stabil dan sesuai dengan standar. Kemudian kobra dari para petani diekspor melalui nasionale handel bank. Kemudian pada tahun 1942. Jepang menduduki Indonesia dan Arnold merupakan salah seorang yang dicari oleh Jepang. Karena Arnold e, terkait hubungannya dengan organisasi-organisasi berbasis nasional. Berkat bantuan seorang Jepang yang bersimpatik bernama Yamanishi, Arnold dapat melarikan diri ke Pulau Ternate. Ya, Jadi e, karena dia dikejar-kejar oleh Belanda, ada orang yang bersimpatik kepadanya ya. E, ternyata orang Jepang juga ya namanya Yamanishi dia bersimpati kepada Arnold supaya Arnold terbebas dari penangkapan lalu dia e, membiarkan atau memberi bantuan supaya Arnold melar melarikan diri lalu ia menetap di sana sampai akhir pendudukan Jepang ya lalu diceritakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Arnold berusaha untuk membangun membantu rakyat Maluku Utara Salah satu usaha Arnold dan rekan-rekannya adalah mendirikan suatu organisasi. Mereka mendirikan organisasi politik bernama Persatuan Indonesia. Selain itu, mereka mempromosikan cita-cita Persatuan Indonesia melalui koran bernama Menara Merdeka. Tindakan tersebut berfungsi untuk menentukan respon masyarakat. Kemudian, koran itu memberikan pesan-pesan pro-republik serta mengkritik upaya Belanda untuk membentuk sebuah negara yang terpisah dari Republik Indonesia. Salah satu upaya Belanda adalah membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT pada tahun 1946. Dan pada waktu itu Arnold menjadi anggota parlemen NIT yang pro republik ya. Kemudian Arnold berusaha membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan penyatuan NIT dengan Republik Indonesia. Maka setelah agresi militer Belanda I pada tahun 1947, ia mendirikan gabungan Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi itu berusaha menyoroti tindakan Belanda yang berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Pada bulan Februari 1948, ia memimpin sebuah delegasi NIT untuk bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di Jogja. Pada tahun 1949, NIT menjadi kons konstituen dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian NIT dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan diganti menjadi Republik Indonesia, ya. Kemudian Arnold ya, pernah menjabat sebagai menteri penerangan pada tiga kali kabinet, yakni kabinet Republik Republik Indonesia Serikat mulai dari 20 Desember 1949 sampai 6, 6 September 1950. Kemudian dalam kabinet Sukiman Suwiryo juga menjabat ya sebagai menteri sampai 1952. Kemudian dalam kabinet Wilopo juga menjabat ya sampai 1953. Selama menjabat sebagai menteri penerangan beberapa daerah di Indonesia diguncang oleh pemberontakan-pemberontakan seperti angkatan perang Ratu Adil Jawa Barat kelompok Andi Aziz Sulawesi Selatan dan kelompok Kris Som Somokil ya Somokil ya Kris Somokil, Somokil, di Maluku. Oleh sebab itu Arnold dan Soekarno pernah mengunjungi daerah-daerah tersebut untuk mempromosikan cita-cita sebuah bangsa melalui rapat-rapat terbuka. Selain itu pada tahun 1949 sesudah berlangsungnya konferensi Media Bundar di Den Haag Belanda Arnold yang pertama kali mengumumkan perubahan nama Batavia menjadi Jakarta, ya, merubah nama Batavia menjadi Jakarta. Kemudian pada tahun 1960 ia diminta oleh Soekarno untuk menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Pada awal jabatannya Universitas ini hanya memiliki tiga fakultas yaitu ekonomi, hukum, dan kedokteran. Kemudian ia memberikan enam fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Pasti, Alam, Pertanian, Peternakan, Sastra, Sosial Politik, dan Teknik. Selain itu, memasuki lima tahun masa jabatannya sebagai rektor, jumlah mahasiswa meningkat dari 4.000 menjadi 8.000 mahasiswa. Pada tanggal 15 Februari 1961, Arnold dianugerahi bintang Mahaputra Utama. Dan Arnold meninggal dunia di Jakarta, Bapak Ibu, pada tanggal 5 September 1983 dalam usia 86 tahun. Pada hari Jumat tanggal 24 April 2005 2015, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan DPP Korps Pembangunan Merah Putih 14 Februari 1946 mengadakan seminar nasional untuk mengusung agar Profesor Arnold Mononutu menjadi pahlawan nasional. Adapun beberapa pemberi materi yaitu HB Palar, budayawan Minahasa, Dr. Ivan Kaunang, anggota panitia penilaian pemberian gelar pahlawan daerah Sulut, pendeta Dr. R. Siwu, PhD, Rektor Ukit Tomohon. Selain itu juga hadir pula Kadi Sosial Sulut, Tutorandu Star Wars, MSI, dan puluhan budayawan serta sejarawan Minahasa. Pada kesempatan itu, Ketua Masyarakat Sejarawan Sulawesi Utara, Otoranus Fendi Parengkuan mengatakan bahwa Arnold Mononutu muda pada saat itu adalah seorang mahasiswa yang kuliah di Belanda. Di sana ia mengenal organisasi pelajar Indonesia yang bernama Indos Indonesics Vereeniging ya, yang kemudian berubah nama dan dikenal sebagai Perhimpunan Indonesia. Dari catatan pengalaman keikutsertaan Arnold Mononutu dalam kiprahnya entah sebagai anggota Perhimpunan Indonesia Hingga menjadi seorang nasionalis Indonesia, ada beberapa serpihan pengalamannya yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan yang bisa dilihat dari sikap dan perilaku perjuangannya yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian, serta pengorbanan terhadap bangsa ini yang coba kembali diangkat agar dapat dikenang dan diteladani oleh segenap anggota masyarakat secara luas. Nah, peran penting dalam... Uh, Peran penting Arnold Mononutu Bapak Ibu dalam lima tokoh itu adalah ketika dia menyampaikan suatu kritikan terhadap Piagam Jakarta, ya terhadap Piagam Jakarta. Seorang tokoh bernama Ahmad Syafi'i Ma'arif yang mengutip ucapan dari Arnold, ya mengutip lalu di situ dikatakan bahwa Arnold ini menolak ya negara berbasis eh, agama atau mewajibkan agama tertentu yang berbeda untuk mengikuti salah satu syariat. Di sini eh, Ahmad Syafi'i Maarif seorang tokoh Muhammadiyah dalam sebuah tulisannya mengatakan saya masih ingat ya betapa Arnold Mononutu dengan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara dalam majelis konstituante ditinjau dari sudut dari sudut ajaran Kristen berhadapan dengan kelompok Islam. Nah, di sini yang dimaksud oleh uh, Buya Syafi'i Ma'arif ya atau Ahmad Syafi'i Ma'arif itu adalah um, yang dimaksud adalah supaya kelompok-kelompok uh, itu bisa diakomodir tanpa harus mempengaruhi kelompok-kelompok uh, yang berbeda iman. Ya. Sehingga sehingga apa? Sehingga semua komponen anak bangsa itu bisa bersatu dalam negara yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau kalau kata-kata itu tidak dihilangkan maka akan terjadi yang namanya perpecahan. ya. Maka uh, Buya Safi Maarif itu hidup sejaman dengan beliau sehingga beliau menulis di sini saya masih ingat ya dikatakan saya masih ingat betapa Arnold menuntut dengan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara dalam majelis konstituante ditinjau dari sudut ajaran Kristen berhadapan dengan kelompok Islam nah di situ saya kasih tanda petik bapak ibu karena tidak semua ya tidak semua kelompok ya hanya kelompok tertentu saja ya Nah, mungkin kelompok yang tertentu itulah yang muncul saat ini di Indonesia. Ya, yang ingin merusak kebinekaan itu lagi, ya. Maka dengan saya mengangkat kisah orang-orang ini, ya, sebaiknya kita juga berupaya berusaha menyuarakan tentang kebinekaan dan persatuan. Karena tokoh-tokoh tadi sudah memberi contoh pada kita untuk meminta supaya persatuan itu harus dijaga. Jangan seperti yang terjadi sekarang ini di baru-baru uh, ini yang sedang uh, heboh di berita itu uh, di Afghanistan Bapak Ibu ada kelompok yang uh, menguasai pemerintah. Ya, saya tidak akan membahas lebih jauh tapi saya hanya memberi contoh saja. Jangan sampai terjadi seperti itu di negara kita yang tercinta ini. Uh, kalau terjadi semacam itu, tidak ada yang rugi. Orang lain tidak rugi, Bapak Ibu. Orang lain tiga, tidak rugi, negara lain tidak rugi. Malah mereka beruntung. Mereka ketawa-ketawa melihat kita. Ya kalau kita di antara anak bangsa itu berantem ya. Nah, di sini Arnold ya, apa yang diucapkan oleh Arnold itu Buya Ahmad Safi Maarif menulis dalam salah satu tulisannya bahwa Arnold ini mempertahankan tentang kebinekaan dalam salah satu konstituante ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Jadi Buya Safi Maarif mengatakan dalam sebuah tulisannya saya masih ingat betapa Arnold Mononutu dengan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante ditinjau dari sudut ajaran Kristen berhadapan dengan kelompok Islam tanda petik Bapak Ibu ya e, ada ada kelompok tertentu tidak semua yang mengusung Islam sebagai dasar negara ya seperti yang tertuang di piagam Jakarta tadi Bapak Ibu oke okay. Dan itu akhirnya untuk menampung semua anak bangsa yang berbeda, sehingga terbentuk yang disebut sebagai bineka tunggal ika. Maka, eh, negara kita, Indonesia, itu bisa bersatu. Kalau tidak, kalau ini tidak dipertimbangkan dulu, mungkin sudah terpecah-pecah. Oke, kemudian selanjutnya, Ma'arif mengatakan bahwa Arnold menolak jika Islam dijadikan dasar negara. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu, tapi lanjutan dari tulisan. Uh, Buya Marif, Ma Ma'arif ya. Oke okay. uh, Setelah tadi diceritakan di atas Lalu dilanjutkan oleh Buya ini Dia mengatakan Selanjutnya uh, Buya Safi Ma'arif mengatakan bahwa Arnold Mononutu itu menolak Jika Islam dijadikan dasar negara Dalam hal ini terdapat titik Temu antara golongan Islam dan Kristen Pada waktu itu Nah ini Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi Jadi Uh, ada titik temu di antara para pendiri bangsa kita yang beragama Islam dan beragama Kristiani itu ada titik temu untuk mengangkat dan mewadahi kebinekaan bangsa Indonesia. Maka kalau ada orang sekarang ini yang berusaha merusak bangsa ini, ya itu musuh kita bersama. Ya, jangan sampai ada yang merusak bangsa, bangsa kita ini yang sudah dipersatukan oleh para pendiri uh, bangsa Indonesia ini. Ya, uh, mereka dulu bisa menemukan titik temu ya antara golongan saudara-saudara e, kita muslim dan Kristen untuk membuat negara kesatuan Republik Indonesia dan e, mengangkat yang namanya kebinekaan mereka bisa menemukan titik temu hanya sekelompok segelintir orang saja yang e, ingin merusak hal itu waktu itu tetapi tetap karena kekuatan mereka maka kelompok-kelompok yang ingin merusak kebinekaan itu tidak bisa e, bergerak Ah, baik baik juga untuk kita saat ini kalau kita bersatu untuk mempertahankan bangsa eh, tanah air kita saat ini dengan eh, menjaga kebinekaan, menghormati satu sama lain antar suku, antara agama, antar ras, maka kita bisa melawan yang namanya kelompok-kelompok yang ingin merusak bangsa ini. Ya, makanya kita tidak heran ternyata sejak berdirinya negara ini sudah ada kelompok-kelompok yang berusaha merusak persatuannya maka dari itu kita bersatulah untuk melawan itu. Lalu yang mirisnya, mirisnya Bapak Ibu sangat miris ya bahwa Arnold ini belum diangkat sebagai pahlawan nasional, ya. Hingga kini Arnold belum mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia meskipun layak dan pantas dilihat dari jasa dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Ya, kasihan ya. Orang-orang yang penting-penting ini tidak diangkat sebagai pahlawan Malah orang-orang yang sebenarnya, kalau ditelusuri sejarahnya, malah e, tidak ada kontribusi, malah diangkat sebagai pahlawan. Ya, ya, sudahlah, itu urusan pemerintah. Oke, saya lanjutkan satu toko lagi. Satu toko lagi yang Bapak Ibu sering mendengar namanya disebut sebagai Samratulangi. Ya, Samratulangi juga e, mempunyai peran penting seperti Arnold tadi dalam. E, Mukadimah Piagam uh, Jakarta diceritakan di sini bahwa Doktor Gerungan SS Jakob Ratulangi atau Sam Ratulangi lahir di Tondano Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual dan politikus ternama, negarawan multidimensional, pejuang kemerdekaan Indonesia, sahabat dekat dari Bung Karno dan salah seorang founding fathers Of Indonesia, jadi beliau ini juga salah seorang uh, founding father yang dekat dengan Soekarno. Ia memiliki kata-kata filosofis yang terkenal yaitu Sito Timo Tumoto yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ya, ini kata-kata yang juga sering di uh, saya dengar diulangi dalam konteks-konteks uh, tertentu kata-kata ini ya. Oke, okay. kemudian beliau ini menempuh pendidikan dasar di e, ELS Tondano. Setelah itu ia melanjutkan sekolah menengah pertama, ya, of Dance School Tondano. Pada tahun 1908 ia menyelesaikan sekolah teknik di e, Jakarta, ya, di Wilhelmina School, Jakarta. Ia pernah menjadi ketua perhimpunan mahasiswa Indonesia juga di Belanda. Pada tahun 1914, ia seorang uh, doktor ilmu matematika dan fisika. Ya, pada tahun 1919, ia lulus dari uh, Frije Universiteit Amsterdam dan Universitas Zurich, Zurich, Switzerland. Ya, hanya dalam tempo lima tahun. Sam pernah mengukir berbagai prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Ia pernah menjadi anggota Volkrat atau DPR Hindia Belanda, Volkrat, dan menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ya, nah disinilah perannya dalam membangun dan mempertahankan kebinekaan ketika menjadi eh, anggota BPUPKI yang beranggota 63 orang dan diketuai oleh Mr. Rajiman Wedio Diningrat. Pada tanggal 22 Agustus 1945 hingga 1949, ia pernah menjadi gubernur Provinsi Sulawesi. Ia menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi dengan ibu kota Provinsi kala itu berada di kota Makassar. Kemudian Samratulangi juga seorang nasionalis sejati yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, ia tidak disukai oleh Belanda, sehingga ia pernah dipenjara selama tiga tahun di Serui, Papua. Selain itu, ia pernah mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan manifest Ratu Langi. Pernyataan ini berisi, berisi tentang seruan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia di bagian timur agar menentang setiap usaha yang bertujuan memisahkan Indonesia Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Seruan ini penting karena pada waktu itu disinyalir ada perpecahan dengan kehadiran e, Belanda untuk mendirikan negara baru yang disebut sebagai NIT, ya, negara Indonesia Timur. Kemudian, e, Samratulangi Ratu lagi langi tadi e, berperan untuk menyerukan, ya, dengan nama judulnya adalah "Manifest Ratu Langi dan berisi seruan supaya pemimpin-pemimpin di Indonesia Timur itu eh, menentang ya setiap usaha yang memisahkan Indonesia yang Indonesia bagian Timur yang memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya hal ini disiarkan melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 10 November 1948 kemudian eh, Samratulangi juga memiliki wawasan yang luas Hal ini dibuktikan dari buku karangannya yang berjudul Indonesia in the Pacific Kern Problemen van de uh, Chen. Ini bahasa uh, Belanda, Bapak Ibu. Indonesia di Pasifik analisa masalah mengenai masalah-masalah pokok Asia Pasifik ya. Beliau menulis buku ini wawasan uh, untuk memberi wawasan kepada kita yaitu judulnya Indonesia di Pasifik analisa masalah mengenai masalah pokok Asia Pasifik. Kemudian Samratulangi, Ratulangi meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1949 dalam usia 58 tahun yang meninggal ketika masih dalam kedudukan sebagai tawanan musuh. Ya, Demi mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama, nama Bandar Udara Manado dan nama universitas di Sulawesi Utara. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepadanya berdasarkan SK Presiden pada 9 November 1961. Nah, itu adalah lima tokoh yang saya angkat hari ini Bapak Ibu sebagai tokoh yang uh, menolak ya atau penjaga kebidekan ya menolak uh, agak apa negara berbasis aga, berbasis agama dan juga mereka mempertahankan tentang kebinekaan bangsa Indonesia, tentang keanekaragaman dan juga pluralitas negara Indonesia. Mereka-mereka ini dan masih banyak yang lain, hari ini saya hanya angkat dua tokoh saja, masih banyak yang lain yang juga berperan penting dalam menjaga kebinekaan bangsa ini, sehingga kita semua patut berbangga bahwa jika ada orang yang mengatakan hanya kelompoknya saja yang berjuang maka itu tidak benar. Semua elemen bangsa, semua elemen agama itu ikut berperang di dalamnya. Tidak hanya satu atau dua orang, tidak hanya kelompok tertentu saja, tetapi semua karena sama-sama ingin merdeka, ingin mengubah nasib menjadi orang-orang merdeka. Selamat siang Pak Damai kasih channel. Terima kasih sudah hadir kembali dalam live ini. Saya berikan waktu kepada Pak Damai. Halo, halo Pak Damai. Oh, sinyalnya kurang, kurang bagus, Bapak Ibu. Beliau uh, terlempar keluar. Oke, okay, sambil kita tunggu ya, Bapak Ibu. Saya ini, mengapa saya semangat sekali untuk mem mempelajari sejarah-sejarah ini, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ada yang mengatakan, "Ah, untuk apa?" Oke, saya sambut lagi. Selamat siang, Pak Damai. Selamat siang, Om Kia. Selamat siang. Salam, Shalom dan berkati. Salam, salam. Amin. Ini, Silakan, Pak. ini saya akan fokus. Ya, saya akan fokus ke tokoh pahlawan Bapak Arnold. Luar biasa karena di situ Pak Arnold menulis eh, semuanya bagus. Saya mengikuti sejak awal bagus semua. Cuma saya terulik di Arnold Buya eh, tokoh Muhammadiyah siapa? Ya, saya tampilkan ya, saya tampilkan. Sebentar, saya tampilkan. Oke. Okay. Oke. Okay. di bagian terakhir tadi ya saya tampilkan. Oke. Okay, eh, Oke, okay, yang ada Buya tadi ya. Ah ini, Pak. Ya. Ya. Tolong Om Gia dibacakan Om, yang tokoh Muhammadiyah. Okay. Muhammad uh, menurut uh, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang tokoh Muhammadiyah dalam sebuah tulisannya mengatakan, Saya masih ingat betapa Arnold Mononutu dengan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante Ditinjau dari sudut ajaran Kristen, berhadapan dengan kelompok Islam dalam tanda petik di sini yang mengusung Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya, Buya Safi Ma'arif mengatakan bahwa Arnold menolak jika Islam dijadikan dasar negara. Dalam hal ini, terdapat titik temu antara golongan Islam dan Kristen pada waktu itu. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Dah situ aja cukup saya. Luar biasa ini. Yang pertama, sekali lagi saya salut sama dirimu tetap mm -hmm. berkarya, apapun tetap berkarya. Ibu Bapak yang saya cintai dan rekan-rekan yang di live chat. Tadi saya juga menyampaikan, tidak semuanya Islam tapi kelompok-kelompok di ormas-ormas Islam. Di sini saya prihatin juga melihat teman-teman Kristiani, Kristen, non Katolik yang selalu gencar melayani serangan-serangan dari kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok Islam, loh ya, bahkan sampai menyentuh kerana ranah spesifik, itulah yang namanya sudah masuk dalam ranah pelecehan. Dijaga saja, seringkali mengingatkan: jangan masuk ke dapur orang lain yang sensitif. Nanti, kalau seperti ini, seperti ini inilah yang namanya tidak membuat kesejukan, kedamaian, tapi malah diperkeruh gitu loh. Harusnya teman-teman apologet, apologet, apologet Kristen non Katolik jangan jangan memperkeruh keadaan, tetapi lebih dewasa. Itu tidak Islam loh, itu hanya kelompok-kelompok ormas-ormas radikal lah intinya gitu loh. Kelompok-kelompok yang gasro, yang luar, yang yang luar biasa gasronya kepada NKRI. Oleh karena itu, kita tangkis dengan yang lebih bijak. Jangan sampai masuk ke ranahnya. Ranah apa? Ranah agamanya. Jangan. Saya kemarin waktu di kebangsaan pun sampai ketak, apa bukan ketakutan ya. Merasa salah diri pribadi saya merasa bersalah. Kenapa saya harus masuk ke sana? gitu? Cukup kita berbicara kelompok-kelompoknya. Tapi jangan sampai Berbicara hal-hal hal-hal yang sensitif, itulah yang nanti, aduh, nggak bisa dikendalikan. Harusnya kita sudah bisa damai, sudah bisa merdeka. Gara-gara seperti itu di kedua belah pihak membela keimanannya matian Yesus. Yesus tidak perlu dibela. Kita yang sudah dibela Yesus, kita hanya selalu berkarya berkarya dalam. Bersosialisasi menunjukkan bahwa kita itu orang Kristiani seperti ini gitu Tapi kalau seperti itu Orang Kristiani menunjukkan kearuganan seperti itu Itu bukan Kristiani Itu melakukan pembenaran Kebenaran itu tidak usah dibela Sudah membela sendiri kok Oke untuk rekan-rekan Kristen non-katolik dalam berapologet Mohonlah jangan sampai masuk ke hal-hal yang sensitif Cukup kita biasa saja tidak sah masuk ke ranah-ranahnya itu tapi kalau bahas, eh, omongan ini nggak diindahkan nggak direspon ya udah hidup adalah pilihan anda masuk ke situ ya konsekuensi anda seperti apa terima kasih ya dan berkati sekian berkah dalam berkah dalam pada Megasi Channel terima kasih sudah menyampaikan eh, himbauan dan pencerahan untuk kita sekarang saya berikan waktu kepada Pak Suto. Halo Pak Suto, selamat sore. Selamat sore, berkat dalam. Dek, berkat dalam Pak. Dan le dame kasih. Ini lima tokoh berkat ini dalam, saya, adik. saya betul-betul salut. Bukannya semuanya tidak salut, tapi yang utama saya pada Bapak Arama Ramis. Dia yang berani mengoreksi tujuh kata dalam Pancasila. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi, tapi bukan tokoh Katolik, yaitu agama tokoh Hindu. Saya namanya lupa. Dia adalah yang berani mengoreksi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu dia mengoreksi agar sama dengan sila pertama ketuhanan yang masa yang berbunyi, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tapi nggak tahu kapan di amandemen pembukaan itu. Padahal pembukaan itu suatu kejadian yang telah diungkapkan sama dengan kalau kita kredo itu tidak tidak di, diubah. Tapi kok menjadi dengan arah dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini saya kapan ini dia mandemen itu padahal itu perjuangannya seorang agama Hindu kenapa dia mengoreksi dengan berkat rahmat Allah itu karena agama Hindu tidak percaya dengan Allah tapi dia ketuhanan jadi bangsa Indonesia kita harus tahu tidak semua Bangsa Indonesia itu memakai kalimat Allah, Buddha, dan Hindu adalah Tuhan yang Widi dan Buddha. Ini kita harus jeli akan sejarah. Eh, ada dari Lajat tadi, ada yang menyampaikan untuk alinea keempat pembukaan undang-undang dasar ada sekelompok itu yang jadi andalannya yaitu dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu bahwa itu adalah yang memerdekakan hanya sekelompok dia. Nah klaim-klaim yang begini ini kan kita harus yang meluruskan. Kita harus buka sejarah, buka lembaran negara, tapi saya pernah mendengar bahwa sama Pak Tobing, Purnariwaran Legend Toping, Angkatan Darat, di lembaran negara masih berbunyi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu masih berbunyi dengan berkat Tuhan Yang Mahasa, sesuai bunyi ayat 1 Pancasila. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa bukan kealahan yang maha asa. Ini karena filosofinya Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Itu sudah cukup bagus Undang-Undang Dasar 1945. Begitu sudah diamandemen, itu saya membaca batang tubuh itu kok kayak penjelasannya. Saya yang sangat sedih sekali itu TNI itu. TNI di dalam undang-undang dasar disebutkan angkatan ber, angkatan perang, bukan angkatan bersenjata, bukan angkatan tentara. Nah, ini kan kita harus tahu kenapa namanya TNI. Karena TNI itu asal-usulnya adalah dari Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Tentara itu asalnya dari rakyat. Jadi kita membuat pemuka-pemuka atau bonding pada kita dulu itu membuat undang-undang dasar itu penuh sejarah perjuangan dan filosofi bangsa Indonesia. Sekarang undang-undang dasar 1945 setelah diamandemen empat kali. Betul-betul sedih saya. Bisa terkoyak. Bangsaku ini karena ada keegoan sekelompok, kita harus mulai bersatu. Kita harus mulai membuka sejarah bangsa, sejarah perjuangan bangsa, mulai dari perjuangan rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling unik, perjuangannya bukan dari angkatan bersenjata, bukan dari tentara, tapi dari rakyat. Jadi rakyat yang berjuang dulu, baru ada tentara rakyat, baru ada tentara nasional, baru ada angkatan bersenjata, baru kembali ke tentara nasional Republik Indonesia. Jadi di undang-undang dasar itu seharusnya bukan angkatan perang, tapi adalah perjuangan rakyat Indonesia mestinya. Tapi di Undang-Undang Dasar 945 kalimat rakyat sudah sedikit banget. Makanya suara rakyat tidak didengar. Yang didengar suara Dewan Perwakilannya itu pun Prakteknya tidak menyuarakan aspirasinya rakyat. DPR kita sekarang ini, saya sangat sedih. Dia hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Seorang anggota DPR dalam satu kabupaten tidak mencerminkan di dalam daerahnya, uniform itu harusnya menunjukkan kesederhanaan. Tapi ada salah satu DPRD, uniformnya pakai brand Louis Vuitton. Ini yang membuat sedih pada rakyat. Dalam suasana pandemi begini, dia masih berani pesta pora membuat uniform dengan merek brand yang aduhai. Jadi dia tidak mengerti akan perjuangan bangsa. Kalau kita nanti sudah mencapai PDP kita 27 ribu, ya ini no problem. Tapi kalau kita masih masa, masa pandemi yang kayak begini, ada salah sekelompok Anggota DPRD dengan menghamburkan uang negara hasil dari pajak rakyat, ini sebetulnya mencederai. Ini bisa dikategorikan pemborosan atau memperkaya diri sendiri. Kalau sudah dikategorikan memperkaya, itu adalah sama dengan korupsi, ini harusnya pemerintah mengusut anggota dewan perwakilan rakyat yang menggunakan uniform merek tertentu. Jadi, kita sebagai orang Katolik harus berani mengingatkan, tapi waktu mengingatkan harus mapan gompan, harus tepat waktu tepat sasaran dan tepat gunanya. Kalau ada saudara-saudara kita mau mengajarkan mengenai keyakinan ajarkanlah keyakinan kita sendiri. Biarlah Roh Kudus yang bekerja mengoreksi kepada ajaran lain. Saya berkali-kali mengingatkan pada saudara-saudara yang Kristen Katolik, jangan sampai lompat pagar kalau menyampaikan ajaran. Kalau kita mau mengkritik, pakai ajang debat agar kita tidak menyuarakan sepihak, tapi kalau kita dalam... Monolog mengajarkan ajaran orang lain itu kurang pas. Kita harus berpikir ulang, kalau kita monolog harus mengajarkan ajaran kita sendiri. Kalau kita orang Kristen Katolik, ajarkanlah Kristen Katolik, tidak perlu kita membuka, menyentil ajaran. Keyakinan orang lain masih banyak. Pengajaran kita yang belum terjangkau sampai ke awam-awam Kristen Katolik. Kalau ada yang non-Katolik mengajarkan ajaran orang lain, tegurlah dua mata, empat mata. Kalau empat mata tidak bisa menyadarkan tergoroh di dalam suasana lingkup jangan kita tegur dalam keadaan terbuka. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran memang menyakitkan, itu betul. Tapi kalau ada Pilihan yang membuat orang itu mengerti dan menerima dengan baik. Kenapa itu tidak kita tempuh? Kalau kita menegur dengan baik dan menyenangkan, apakah itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita menegur seseorang, dalam pengajarannya yang keliru kita memberikan ajaran yang benar dia bisa menerima dengan gembira kenapa itu tidak kita lakukan kenapa kita harus memilih menegur dengan cara yang menyakitkan meskipun toh waktu kita menyampaikan kebenaran dan tidak sama dengan pandangan dia, apakah kita jadi musuh kamu? Itu juga benar, tapi carilah cara-cara yang bijak, cara-cara yang hikmat, dan bisa tepat sasaran, bisa mengubah, bisa diterima dengan sukacita, gembira, dan senyum itu alangkah baiknya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, lima tokoh pejuang bangsa yang Katolik ini memang kita tidak bisa meragukan, tapi kalau kita tidak mencatat dan tidak menyuarakan masih ada bangsa Indonesia ini yang kepingin menyembunyikan nama-nama pahlawan bangsa. Karena sejarah adalah ditulis sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada sejarah yang ditulis sesuai kepentingan lawan. Senetral-netralnya sejarah tetap akan berpihak kepada kepentingannya. Jadi, saya menyarankan kepada Dikia, tulislah sejarah sesuai fakta, sesuai fakta, sesuai data, sesuai informasi. Gali terus itu. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena kita orang Katolik mempunyai kepentingan itu. Apain kita mencatat kalau tidak punya kepentingan? Tapi kepentingannya adalah harus bersumber berakar dari data, fakta, dan akar-akar budaya yang benar sesuai ajaran Gereja kita. Saudara-saudara nah, kami yang seiman, ini momentum yang bagus. Kita untuk menyara, menyuarakan kebangsaan, yuk, saudaraku, sebangsa, setanah air, kita bersatu padu, jangan hanya karena satu kata, satu kalimat, kita mengeraskan hati untuk memenuhi ego kita, bukan waktunya lagi. Kita sudah ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa lain. Yang kita perlukan adalah, ini ada pandemi, harus kita perangin pandemi ini. Harus kita kejar jalan kita, agar kita bisa menjadi bangsa yang maju, bisa memakmurkan rakyat, bisa memberikan keadilan dan kebenaran yang hakiki sesuai yang dicita-citakan oleh founding father kita. Terutama bagi saudara-saudara saya yang seiman, ayo kita suarakan kebenaran dengan cara benar dengan menghasilkan yang benar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Berkat dalam sugeng sonten. Berkadalan su Sugeng Sonten Pak uh, Suto, terima kasih sudah menyampaikan uh, isi hatinya Bagaimana kita sebagai bangsa Saya juga sebagai anak muda, saya sih tidak muda-muda amat Pak Tapi ya kategori muda lah uh, Saya cukup heran dengan sejarah-sejarah seperti ini ya uh, Sebenarnya tujuan kita mengangkat sejarah begini nih supaya orang-orang yang tadinya berupaya untuk merusak bangsa ini dia akan tahu oh ternyata negara ini tidak hanya eh, kelompok yang saya selama ini saya bilang hanya kami hanya kelompok kami yang berjuang ternyata ada yang lain tapi sebenarnya tanpa pakai sejarah pun secara sejarah pun ya pakai logika sederhana saja bangsa ini berdiri itu bukan bukan perjuangan satu golongan Ya, semisalnya saja begini, kita ini kan di Indonesia ini kan per pulau-pulau ya, Sumatera pulaunya terpisah, apalagi Pulau Saya sendiri terpisah juga uh, Pulau Nias, Pulau Jawa juga terpisah dengan lautan dengan Kalimantan, demikian pula dengan Ambon, Sulawesi, uh, Papua. Kalau seandainya ya hanya satu kelompok yang mengatakan, oh kami ini yang berjuang mati-matian supaya merdeka itu aneh sekali secara logika itu sudah salah sudah error ya sudah error sekali itu tapi Bapak Ibu saya jujur aja mengulang berkali-kali perkataan ini saya sering mendapatkan kata-kata seperti itu kamu kan minoritas ya mohon maaf ini saya jadi menyebut minoritas di sini kamu kan minoritas apa yang sudah kalian buat Jangan banyak bacot, dan nah, begitu kata-kata kasarnya. Jangan banyak bacot, nanti kami usir kalian dari negara ini. Ini aduh. Saya di, di hati terdalam saya saya itu sedih sekali. Kenapa bapak bangsa kita dulu tidak berbicara dengan omongan kasar seperti itu? Atau ada yang eh, kemarin yang katanya profesor juga mengatakan, "Oh, iman kekristenan itu tidak sesuai dengan sila pertama." Ini juga sudah gelar profesor, ya? tapi masih pikiran lebih rendah daripada anak TK. Ya, mengatakan bahwa oh kalau keyakinan Kristiani dan agama di luar agamaku itu tidak sesuai dengan sila pertama. Itu omong kosong. Kenapa? Bapak bangsa kita dulu malah menyatukan, bukan mencari perbedaan, tapi mencari bagaimana supaya bersatu. Itu tadi yang saya tunjukkan kan dari beberapa lima orang ini ya meskipun secara spesifik hanya dua orang yang kelihatan uh, pernyataannya dalam data itu tadi yaitu Alexander Adries Man, uh, Adries uh, Maramis seorang seorang menteri keuangan pertama Indonesia kemudian yang satu yang uh, bapak ibu jujur saja saya menemukan nama Arnold ini saya itu saya saya lihat kabinet ya saya lihat kabinet Soekarno saya te temukan nama uh, Arnold Mononutu. Saya penasaran, ini siapa sih orang ini? Kenapa kok tidak pernah ada namanya di mana-mana orang ini? Dan ternyata betapa pentingnya dia sampai Buya Safi Ima Arif itu mengatakan, saya masih ingat dia berkata apa. Berarti orang ini penting sekali dalam hal menjaga kebinekaan. Termasuk tadi A.A. Ramis itu. Ya. Bahkan saya ketika saya masih SMK Bapak Ibu, saya pernah PKL ya, ada namanya PKL dulu. Saya PKL PKL dulu Bapak Ibu di gedung Kementerian Keuangan. Tapi di departemen keuangannya yang ada di lapangan Banteng ya Bapak Ibu, yang ada di lapangan Banteng karena waktu SMK jurusan saya itu akuntansi ya. Jurusan saya akuntansi, lalu ada PKL selama beberapa bulan, ada sekitar lima bulan waktu itu. Lalu saya saya tahu nama itu, E, sering di, di, di apa saya disuruh untuk meminta meminta tanda tangan atau e, apa namanya meng, mengantar surat e, kamu tolong antar surat di gedung A Amaramis saya mulai berpikir siapa orang ini kok sampai nama gedung keuangan ini namanya A Amaramis ya kok A Amaramis namanya siapa orang ini saya cari tahu Sejak SMA saya cari-cari, ini orang-orang ini kenapa kok mereka ini dalam kepahlawanan pun gak ada nama-nama mereka ini. Termasuk Arnold tadi, termasuk Yohanes uh, Leimena, termasuk Yohanes Latuharhari. Kok mereka-mereka ini kok jarang sekali disebut? Nah, dari per, dari penemuan-penemuan itulah saya berpikir, oh ini kalau uh, tidak diangkat ya lama-lama kan hilang. Sejarahnya hilang, informasinya hilang, udah nggak ada yang tahu lagi nanti generasi selanjutnya nggak tahu lagi siapa sih ya nggak ada lagi muncul oh ada tokoh dulu yang memperjuangkan bangsa ini supaya bineka nah itu ini yang kita sedihkan kalau ini ini terjadi begitu nah bapak ibu tadi tokoh-tokoh itu itu ada yang katolik dan ada yang protestan ya jadi Yohanes eh, Johannes Leimena, ya eh, beliau seorang protestan pejuang yang luar biasa ya dan dalam lima toko itulah tercermin kekristenan pada umumnya bagaimana menjaga persatuan. Meskipun ya di sini sudah ada yang menulis uh, profesor yang saya katakan itu ya, yang mengatakan bahwa uh, sila pertama tidak sesuai dengan kekristenan. Ya itu itu yang saya singgung itu namanya di situ dilihat aja di live chat. Ya, tapi orang itu belum tentu dia tahu toko-toko ini. Masalahnya Bapak-Ibu literasi di Indonesia itu seperti Pak Suto mengatakan. Ya e, seperti kata-kata yang selalu kita dengar sejarah itu selalu berpihak kepada yang ke, berkepentingan ya selalu berpihak kepada yang berkepentingan sementara sejarah yang merasa dia merasa tidak penting dan dia merasa ini mengganggu kepentingan saya dia nggak angkat nggak nggak bakalan angkat itu pasti dia biarkan nah maka dari itu ketika muncul pemikiran waktu itu menulis buku bapak ibu ya tentang pahlawan-pahlawan itu yang ada di benak saya adalah kalau saya menulis ini saya tinggalkan buku ini ya saya tinggalkan nanti suatu saat karena sudah ada di perpustakaan negara suatu saat kalau ada keperluan orang bisa mencari ya meskipun tidak lengkap tetapi paling tidak ada daripada sama sekali tidak ada nah ya. karena kan ayah pada mai silakan ya ya, ya apapun wujudnya kebenaran, kebenaran bukan pembenaran ya rekan-rekan semua yang di live chat. Apapun wujudnya kebenaran, meskipun itu ditutup-tutupi sekeras apapun sampai orang tidak bisa melihat, tetap akan naik dan roh kudus akan bekerja. Karena Tuhan itu memelihara hal itu dan Tuhan bisa berkehendak kemanapun. Saat ini kamu dipakai oleh Tuhan melalui roh kudusnya untuk mengangkat sejarah Kebenaran yang selama berpuluh-puluh tahun ditutupi, dan itu anak Tuhan semua, loh. Tuhan itu punya wewenang dua: berkehendak dan berkuasa, karena Tuhan berkehendak kepadamu dan berikan kuasa untuk kamu untuk mengangkat ini bersama teman-teman. Inilah wujud suatu kuasa Roh Kudus yang betul-betul menjaga, memelihara, dan pasti anak-anak Tuhan namanya akan harum. Bersyukur, dia kamu telah direma oleh roh kudus dan kamu digunakan. Bersyukur, dia Tuhan berkatimu. Sekian, silakan, Ghea. Ya, mungkin Pak Suto menyampaikan lagi, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak Suto. Saya ya. lanjut aja dulu, nyimak dulu aja saya. Oke. Benar? Ya. Benar. Oke, jadi saya pernah berpikir begini, Bapak Ibu. E, juga termasuk e, teman-temanku Protestan dan Katolik di sini saya singgung ya kita ini kan e, punya tokoh-tokoh seperti tadi yang sudah saya tampilkan e, sepertinya ya kita perlu mencontoh dan meneladani mereka dan perjuangan mereka jangan sampai seperti saat ini ya kita ini masih ya bukan saya perhitungan bagaimana bagaimana tapi kita ini e, untuk kontribusi kita Ya, di parlemen, atau di pemerintahan, atau di mana ya, kita-kita ini ya masih kurang, tidak seperti mereka dulu, Bapak Ibu, tidak seperti mereka dulu yang luar biasa itu ya. E, baiknya ini menjadi e, contoh bagi kita bagaimana mereka berjuang, dan saya juga pernah berpikir, seringkali ada namanya pelatihan-pelatihan kepemimpinan baik itu dilakukan oleh saudara-saudaraku dari Protestan maupun yang Katolik misalnya Kenapa tidak mengangkat tokoh-tokoh itu misalnya di dalam salah satu sesi ya dalam satu sesi mengangkat mereka dalam arti begini bukan bukan hanya tujuan supaya mereka ngambil spirit mereka tapi orang-orang zaman milenial itu tahu gitu loh tahu Oh iya dulu ada tokoh ini yang memperjuangkan ini kita harus mencontoh dia meneladani dia Terlalu jauh, kadang-kadang kalau kita mengangkat tokoh-tokoh di luar negeri misalnya, misalnya kita angkat Oscar Romero misalnya, oh pejuang kemanusiaan, kenapa tidak di Indonesia dulu diangkat misalnya dari pahlawan-pahlawan itu yang uh, terlupakan namanya, terlupakan spiritnya itu kenapa nggak diangkat dalam suatu pertemuan-pertemuan OMK atau pertemuan pemuda-pemudi dalam saudaraku Protestan, kenapa nggak diangkat aja tokoh-tokoh itu? Lalu yang diambil adalah spiritnya. Spiritnya, semangatnya, perjuangannya, kesaksian hidupnya seperti apa? Bagi saya, Bapak Ibu, ketika saya sudah membaca-baca kisah mereka ini, saya itu eh berpikiran bahwa kalau ada orang yang ingin merusak bangsa ini, waduh, itu otaknya benar-benar konslet. Benar-benar konslet otaknya, ya. Karena apa? Bapak-bangsa, orang-orang berjuang berjuang mati-matian ini tidak pernah bahas-bahas apa yang dibahas oleh perusak bangsa itu, ya. Termasuk tokoh-tokoh dari uh, Hindu-Buddha misalnya. Misalnya kalau dari Hindu ada I Gusti Ngurah Rai misalnya. Ada lagi yang lain, Bapak-Ibu saya lupa namanya. Ya, yang paling sering diangkatkan I Gusti Ngurah Rai ya. Kemudian uh, Gatot Subroto juga. Beliau adalah seorang Buddha. Uh, ada lagi beberapa lagi masih banyak. Saya uh, kurang hafal ya bapak ibu tapi toko-toko itulah seharus diangkat gitu spirit mereka untuk membangun nasionalisme dalam diri kita saya itu juga muncul nasionalis dalam diri saya ya karena saya membaca kisah mereka perjuangan mereka mereka menumpahkan darah yang saya baca juga bapak ibu misalnya Cornel Simanjuntak ya Selama ini kan kita tahu dia hanya pencipta lagu Maju Tak Gentar, ya. Maju Tak Gentar itu itu yang kita tahu kita nyanyikan lagunya. Kita tidak tahu bahwa dia dulu di daerah Jakarta itu pernah ditembak dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dulu namanya C.D.Z. Dia ditembak kakinya oleh Belanda. Ya. Lalu disembuhkan di rumah sakit, lalu setelah itu akhirnya dia merlak me, dalam arti dalam tanda petik melarikan diri tapi dia ke daerah Muntilan dia sekolah guru ya 9 juta itu sekolah guru Nah yang mau saya singgung lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mempelajari semua orang-orang tokoh-tokoh ya tadi itu itu rata-rata ada lulusan Muntilan ada lulusan dari luar negeri tapi saya mau sorot soal lulusan Muntilan saya sebenarnya bertanya-tanya sampai sekarang, mengapa sekolah-sekolah kekristenan, entah itu Katolik atau Protestan, akhir-akhir ini ini mulai turun, ya, mulai turun eh, apa namanya, baik dalam hal kualitas, kuantitas dan lain sebagainya. Kenapa sebenarnya? Mari kita bercermin dari Pastor Vanlid yang mendirikan sekolah di Muntilan. Lulusan-lulusan dari Muntilan justru jadi pahlawan, pahlawan nasional bukan karena apa-apa, karena perjuangan mereka. Termasuk Kolonel Simanjutak itu lulusan Muntilan, ya. Termasuk beberapa eh, tokoh-tokoh lainnya, ya. Seperti tadi pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Liberty, ya, Elmanik, ya, Liberty Manik. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Termasuk tadi pahlawan-pahlawan eh, yang saya sebutkan berasal dari daerah, termasuk dari daerah saya tadi ada dua orang, Sony Geho dan Pendeta Rostel Lombanua. Mereka rata-rata lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah terbaik itu dan sekolah-sekolah Kristen. Pertanyaan saya sampai saat ini, mengapa sekarang mundur semua sekolah-sekolah Kristen itu dalam hal kualitas dan kuantitas? Perlu bercermin kepada pendahulu-pendahulu kita. Jangan-jangan dalam filosofi Kampung saya, Bapak Ibu, ini saya pakai filosofi kampung saya. Kalau kita lupa leluhur kita, ya kita lupa leluhur kita. Itu kita bisa dikatakan kita lupa diri, lupa leluhur, kita lupa diri. Dalam arti apa? Contoh, misalnya kita lupa untuk, ya, kalau dalam konteks budaya, ya, membersihkan kubur mereka lalu merawat kubur mereka, memperbaiki kuburan mereka. Ah, kalau kita lupa seperti itu, ada yang namanya kita kena apa namanya kena suatu kutukan lah, dalam tanda petik. Dan saya tarik tarik ke dalam sejarah, ya tarik ke dalam sejarah sekolah-sekolah Kristiani. Saya berpikiran begini, jangan-jangan kita telah durhaka terhadap pendahulu kita dalam tanda petik. Ya, jangan-jangan kita ya kita telah durhaka pada mereka dalam arti tanda petik spirit mereka itu telah kita buang ya spirit mereka pendiri-pendiri itu dulu telah kita buang dan sekarang kita buat rekonstruksi spirit maka muncul yang namanya uh, Perkataan orang-orang, oh, sekolah-sekolah Katolik sekarang mahal-mahal, kualitasnya menurun. Ini itu, lalu ada sekolah Katolik yang tutup lagi. Begini-begini, jangan-jangan spiritnya sudah kita buang. Maka, kalau saya, saya berpikiran kita harus melihat contoh dari Romo van Lied yang mendirikan sekolah di Muntilan, di mana melahirkan pahlawan-pahlawan nasional di sana. Yang kita kenal saat ini, coba nanti, Bapak Ibu, perhatikan beberapa. Palau Nasional itu lulusan guru dari Muntilan. Itu, bapak ibu, itu eh, mungkin curhatan saya, tapi mudah-mudahan dengan itu juga kita bisa eh, berjuang, ya, berjuang dan memiliki spirit yang baru di hari kemerdekaan ini. Ya, kalau kita sebagai seorang guru, kita mencerdaskan anak-anak, ya, bukan hanya sekedar cerdas pintar, lalu menghafal berbagai hal, bukan tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga kita menjadi pekerja di mana kita e, menjadi apa bertanggung jawab untuk apa? Ya kita harus tetap menerapkan spirit dari pendahulu kita itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi pemikiran saya saat, sampai saat ini. Maka saya pikir mengangkat topik tentang e, Romo Fanlin itu penting sekali bagaimana dia dulu mendirikan sekolah itu tidak ada orientasi mengejar untung tapi tidak tidak membuat bangkrut juga ya tidak membuat bangkrut juga atau tidak membuat juga tidak diberikan gaji orang enggak juga tapi saya bingung bagaimana ya spiritnya dan apa yang dibuat saat itu ya padahal saat itu adalah masa-masa sulit ya oke sampai di situ dulu sekarang saya berikan ke Pak Suto lagi silakan Pak Suto Halo Pak Suto, ada menyampaikan sesuatu Pak? Oke, sambil menunggu Pak Suto, mungkin Pak Damai terkait lima toko tadi juga mungkin? Oke, minta maaf saya ya, tadi capek ya. ya. kutinggal. Jadi gini deh saya juga mendengar kenapa di Magelang itu ada nama Merto Yudo? Apa dia jasanya? kok ada nama Mertoyudo dipakai desa yang menelorkan para pejuang-pejuang. Kalau kita tidak gali asal usulnya, kita tidak tahu. Tapi secara fisik ada Mertoyudan. Apa yang telah diperbuat oleh Mertoyudo itu sampai dipakai nama satu desa dan menjadi akarnya pendidikan yang ditorehkan oleh Romo Panlit. Itu mesti ada ceritanya. Seperti Unika Sugio Pranoto. Tapi Romo Albertus Sugio Pranoto bisa ketahuan. Itulah dasar-dasar akar budaya dan literasi, letari, let, literasi yang bisa kita gali. Tapi saya pernah menyampaikan kepada saudara saya yang satu iman dengan Kristus tapi non-katolik. Saya pernah dibilang, jangan meng mengkultuskan Petrus. Padahal saya menyampaikan sejarah, sejarah gereja. Santo Petrus saja dibilang saya mengkultuskan. Apalagi ini pejuang-pejuang negara yang kita jali menjadi sejarah. Saudara-saudara kita yang non-Katolik mungkin mengira bahwa kita akan mengkultuskan pada manusia-manusia yang telah berjuang itu. Jadi ada mis. Mis. Jadi kita harus bangsa Indonesia harus bisa membedakan sejarah dengan kultus. Apa itu kultus? Apa itu sejarah? Kalau kultus adalah seseorang yang tidak berbuat, hanya menjadi tokoh, suatu tokoh, itu yang kita anggap berlebihan menjadi panutan. Padahal kalau sejarah itu suatu peristiwa yang dijalani oleh seseorang dan yang diperbuat oleh sedor Seseorang untuk pekerjaan yang positif itu nilai-nilai sejarah. Jadi, kadang bangsa kita ini tidak belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa membedakan antara sejarah dengan kultus. Coba, kalau presiden, Soekarno, dan Hatta tidak dicatat dalam lembaran negara sebagai proklamator. Proklamator itu kalau tiap tanggal 17 Agustus tidak kita ikrarkan, dua generasi sudah hilang. Tahunya Soekarno cuma presiden yang berapeliasi kepada PKI. Jadi, apa ya, ajaran-ajaran untuk mengingat sama para leluhur dan sejarah itu kita harus bisa kita pilahkan. Dengan tidak diadakan upacara setiap hari Senin aja selama reformasi ke sini sekitar 23 tahun generasi yang lahir tahun 90-an sudah tidak tahu apa itu sila-sila, Pancasila. Apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena pembukaan Undang-Undang Dasar dalam upacara, upacaranya aja tidak ada, apalagi dibacakan. Karena saya lahir duluan, jadi waktu upacara tahun 60 tahun 70 saya tahu alinea keempat itu kok beda. Karena itu sudah terpatri di telinga saya dan di pola pikir saya selama bertahun-tahun minimal satu tahun 52 kali belum ditambah hari upacara hari besar karena tiap hari Senin upacara terus menyampaikan pembukaan undang-undang dasar dan Pancasila selama 23 tahun. Tidak dikumandangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ayo kita survei anak-anak yang baru umur 25 sampai 30 tahun. Suruh menghafalkan Pancasila saja. Tidak usah menghafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak yang tidak tahu. Karena kita dulu waktu saya masih sekolah, SD sampai SMP, itu digilir minggu ini nanti yang membaca pembukaan sama Pancasila dua orang. Minggu besoknya dua orang lagi. Jadi kalau satu kelas, muridnya itu cuma 30, berarti 15 minggu sudah sudah kena giliran kalau dalam satu angkatan itu tiga kelas, dalam satu tahun semua sudah melakukan Pancasila sama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana tidak terpatri kepada jiwa saya? Tapi sayang anak-anak milenial, karena dengan reformasi tidak ada upacara tiap hari Senin dan tanggal 17, begini jadinya. Jadi kalau mau menghancurkan suatu negara, lemahkanlah sejarahnya dan budayanya. Sudah terbukti di Indonesia 23 tahun, dilemahkan sejarah kemerdekaan dan perjuangan bangsa, sudah mulai kedodoran kita. Untungnya kita kena diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seorang presiden Joko Widodo. Kalau pemilu 2014 bukan Joko Widodo yang menjadi presiden, kayak apa negara ini? Kita belum terlambat. Kita harus suarakan, kita gali, kita dobrak, tidak perlu kita membuka YouTube, selain lagu Indonesia Raya, buka dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bacakan "Penutupnya Pancasila" agar ini terekam di telinganya, para pemirsa YouTube dan pendengarnya saya usulkan pada youtuber-youtuber Kristen Katolik dan Kristen non Katolik dengungkan itu pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila, eh, pembukaan Dasar 1945 dan Pancasila, buka lagu Indonesia Raya, Kur, setiap event even hari nasional kita ceritakan. Tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh pejuang bangsa, agar bangsa ini sadar akan cederah. Dari saya, saya kira itu aja dek ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jaya Indonesia. Terima kasih berkat dalam. Terima kasih Pak Suto Sutoyoyo, benar-benar menguatkan ya. Oke, okay. saya berikan lagi kepada Pak Damai. Silakan Pak Damai. Terima kasih, ya Sama-sama, Pak yang, yang disampaikan Pak Suto luar biasa, saya hanya menanggapi sedikit saja. Uh, di sini, Kristen Katolik mulai masuk di Indonesia pun tidak pernah merusak adanya budaya atau tradisi. Yang sebenarnya, kebenaran itu Agama lah yang mengikuti budaya, bukan budaya yang mengikuti agama. Memang di semua pimpinan itu ada plusnya, ada minusnya. Di era Orde Baru, suatu tradisi kearifan lokal di NKRI masih terjaga. Akan tetapi yang disampaikan Pak Ustaz tadi ada. Pembuka uh, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Dibutir butir ke ber berapa Pak Suto ya yang sudah dirubah Allah 4 uh, berahmat Allah yang esa empat, itu. Empat. empat. Jadi itu aja hanya kebobolan kebobolan di situ ya. Gimana? Ya, seharusnya bunyinya dengan berkat Tuhan yang Maha Esa. Ya, tapi dengan berkat menjadi, yang tapi dengan, dengan berkat, berkat, Allah dan rahmat Allah. Oh. Allah yang Maha hanya ya, itu kok yang kebobolan. Iya. ya Ada penambahan di situ. Tapi saya dengar Pak Jonas Toping, di lembaran Sekretariat Negara masih tetap. Tetap jadi ya. Jadi ini antara. Okay. Nah, jadi yang saya kritisi kenapa antara pembukaan dengan sila pertama bunyinya kok berbeda. Berbedanya di mana? Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Esa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau dengan berkat Tuhan yang Maha Esa kan Pancasilanya menggantung atau menginduk kepada pembukaan sila keempat itu. Itu yang saya maksud. Hmm. Ini ini ini, etapa, saya mencurigai ini etapa pertama. Etapa kedua nanti kalau kita lengah, sesuai pembukaan adalah rahmat Allah, ketuhanan masa diganti kealahan yang maha kuasa sudah bubar Indonesia. Itu cara-cara ya. yang ini kita yang lengah. Dari saya itu terima kasih. Terima kasih Pak Suto penambahan yang luar biasa. Sekali lagi. Agamalah yang ikuti budaya, bukan budaya yang mengikuti agama, tetapi yang saya rasakan gara-gara kelompok-kelompok yang itu sudah mulai ada di tahun 1943 oleh DITII, nah itu kelompok DITII, kartoswiryo bahkan sampai sekarang yang puji Tuhan sudah dibekukan oleh Pak Jokowi berkaitan FPI, HTI, NII NII itu sudah lama Cuma berulah lagi Dibukukan lagi Tetapi kita tetap harus waspada Karena akar-akar rumputnya itu makin menggila Kelompok-kelompok inilah yang merusak Tatanan NKRI yang luar biasa Bahkan sekarang sudah masuk sendi-sendi Sendi-sendi pemerintah semua Akar rumput-akar rumput yang seperti itu Nah, kalau kita berbicara seperti ini, tidak masalah. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah dapurnya, dia nggak, nggak, saya nggak mau, tapi untuk menyuarakan seperti ini, oke, okay. saya oke. Okay. Di sinilah yang bisa dikatakan cerdik, seperti ular, tulus, seperti merpati, saya akan cerdik di sini. Dan ketulusan harus ada dong. Kristen Katolik tidak pernah eh, membongkar, apa melu, melunturkan budaya. Di Indonesia tidak ada, tetapi ada eh, suatu kelompok itu yang merusak. Merusak di mana budaya-budaya kearifan lokal itu sudah diganggu semuanya dengan bentuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompoknya, bahkan mengatasnamakan agama, loh, kan berat ini mengatasnamakan agama, padahal tidak semuanya pelaku agama. Itu seperti itu, gara-gara kelompok-kelompok yang radikal turun dulu, ini loh. Super super turun dulu yang, waduh, wes puji Tuhan selalu seangkat dan luar biasa masukan Basuto. E, mungkin kita tim dia e, sebelum kita prolog e, diawali lagu Indonesia Raya kalau saya sudah saya akan tambah dengan pembukaan Undang Undang 45 akan saya bacakan luar biasa supaya para pemirsa yang di live chat mungkin mendengarkan dengan putra putrinya bisa mendengarkan ini mewujudkan nasionalis kita. Kristen Katolik itu betul-betul nasionalis kayak para pengusung-pengusung yang awal-awal yang enggak dibacakan dia ini tadi sejarah-sejarah para pahlawan yang kristiani-kristiani semua baik itu Katolik maupun Protestan. Ayo kita lihat mengikuti spiritnya dia. Dengan apa? Ya dengan konten-konten kita selalu diawali dengan lagu kebangsaan, undang-undang 45. -Undang ya agak lama nggak masalah. Yang penting kita nasionalis kok. Dan untuk saudaraku yang di live chat, the name Islam. Kalau ingin tahu sejarah Imam Bonjol, dibuka di channelnya Gia. Gia sudah pernah mengangkat itu saudaraku the name Islam berkaitan Imam Bonjol. Jadi jangan eh, mohon maaf jangan memperkeruh keadaan di live chat dengan saudara-saudaraku yang di live chat boleh dibuka di Giada. Sekian terima kasih ya, Bekas Dalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi eh, saudaraku yang bernama channel My Name Islam, eh, Bapak harus tahu bahwa saya tidak pernah meniadakan jasa-jasa pahlawan-pahlawan yang lain. Tapi itu sudah sering diangkat, sudah sering di-up. Ya, yang saya angkat ini adalah orang-orang yang jarang sekali disebutkan, tapi mempunyai keutamaan dalam kisah-kisah sejarah mereka. Nah, terkait yang disampaikan oleh Pak Suto dan Pak Damai Kasih Channel, saya sangat setuju bahwa memang kita perlu eh, semangat untuk menyuarakan dan menyampaikan pesan-pesan para pendiri bangsa kita. Karena seperti yang sudah dibahas tadi bahwa ada sekelompok segelintir orang yang menginginkan bangsa ini hancur ya. Bahkan mungkin saya bukan benci dengan apa yang terjadi di timur tengah, di timur tengah tetapi mungkin mereka ingin hancur dan e, lebur demikian-demikian rupa seperti yang terjadi di timur tengah. Ya, semua hancur. Dan kalau sudah semua hancur tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang senang dengan itu, yang senang itu ya orang yang melihat kita, oh iya, diantara anak bangsa mereka mereka saling bunuh-bunuh, tidak ada yang senang selain orang luar, dan dengan demikian itu mirip seperti zaman dulu, ya politik adu domba, divide et impera, ya, dan saat ini juga muncul kelompok-kelompok yang mau membenturkan, ya sesama anak bangsa dengan cara-cara eh, seperti yang dilakukan dulu yaitu divide et impera. Nah, kalau kita sudah melihat indikasi ke sana, maka bagi saya kita semua anak bangsa ini mempunyai andil leluhur-leluhur kita, orang tua kita mempunyai andil dalam memerdekakan bangsa ini. Ya, mempunyai andil. Entah mereka mengangkat eh, bambu runcing, entah mereka membantu masyarakat dulu ketika peperangan itu sudah seharusnya dan itu fakta ya bahkan di daerah saya itu juga banyak eh, apa namanya pendekar-pendekar dulu ya ketika perang sehingga juga salah satu daerah yang ditakuti oleh Belanda dulu itu ya da daerah Nias karena di sana Bapak Ibu Anda tahu ada lompat batu itu itu latihan untuk para-para jurit zaman itu bahwa mereka sudah dewasa untuk membela dan melindungi kampungnya dengan cara apa? Mereka melompati itu berarti sudah dewasa, sudah bisa untuk bertarung melawan Belanda. Dan Bapak Ibu, hanya di Nias, di Nias itu tidak ada peninggalan benteng Belanda sama sekali. Ya, karena apa? Mereka nggak bisa menetap di sana, selalu gagal. Mau menjajah nggak bisa. Karena apa? Semua elemen masyarakat ikut berperang. Ya, ikut berperang. Makanya di tari perang kalau Bapak Ibu melihat juga di saya di budaya kami tari perang itu cukup mengerikan ya cukup mengerikan ya sama di semua suku juga ada tari perang itu karena apa ya dulu berperang entah itu melawan kerajaan antar kerajaan sebelum ada Belanda dan Jepang tapi setelah ada Belanda dan Jepang ya pasti melawan Belanda dan Jepang nah masalahnya kita itu tidak bisa me menjadikan rujukan hanya orang yang tertulis namanya atau ada catatan sejarahnya tidak bisa karena leluhur leluhur kita dulu itu banyak yang tidak bisa baca tulis di zaman mereka ya di zaman mereka atau generasi setelah mereka masih masih sedikit namanya menulis ya bukan kita menjelekan leluhur kita tapi memang kenyataannya begitu jadi kalau ada upaya bagi kita mengatakan oh kami ini semua nih kelompok kami yang memerdekakan bangsa ini kamu apa sih nah, ini memancing pemikiran kita yang enggak enggak jadinya, ya, ya diantara suku-suku saja sudah perang kok melawan Belanda, ya. Kalau di daerah saya dulu, ya banyak yang ya mati ditembak Belanda, ya berperang juga, bahkan di daerah selatan itu ada ada dulu seorang raja yang ditangkap lalu di apa dibungkam supaya tidak membela rakyat, ya. Juga di daerah utara juga ada ya tokoh-tokoh yang demi rakyat mempertahankan rakyat itu supaya jangan dibunuh mereka rela mati ya pendekar-pendekarnya ketua-ketua prajurit perangnya rela mati tapi nggak ada kan namanya di data buku buku pahlawan kan nggak ada tapi kan bukan berarti mereka nggak ada sama misalnya di daerah eh, di daerah-daerah tertentu nama mereka tidak pernah dicatat orang Apakah dengan demikian kita juga lupa bahwa mereka berjuang? Jangan lupa, pasti di antara semua suku di Indonesia itu banyak pahlawan-pahlawan yang tidak mempunyai nama dalam tanda petik. Nama maksudnya orang tidak tahu nama mereka siapa atau apa perjuangan mereka. Ya. Mungkin banyak juga perempuan yang berjuang saat itu. Jadi tidak bisa kita uh, tidak ada satu satu hak Hak kelompok tertentu untuk mengatakan bahwa bangsa ini berdiri karena kelompoknya tidak ada hak di situ. Kalau ada seperti itu, sudah dari dulu kita ini pecah-pecah. Ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Papua, ada negara Kalimantan dulu. Tapi bapak-bapak bangsa yang lima orang yang saya angkat inilah yang menyatukan, dan masih banyak pahlawan yang lain. Nah, kalau kita di zaman sekarang di abad ini merusak apa yang mereka sudah buat. Maka saya dapat berkata, kalau kita rusak apa yang mereka buat, kutukan bagi kita adalah bahwa kita pun perang saudara sekalipun tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untungnya sama sekali. Hanya ada tangis dan penderitaan. Seperti yang terjadi di Timur Tengah itu. Perang saudara, semua bangunan, semua kekayaan hancur. Yang senang siapa? Orang yang melihat. Bukan orang-orang yang berperang itu. ya. Padahal mereka saudara setulah sama lain, sesama anak bangsa mereka perang. Kalau ada yang mengadu domba kita, David de Impera juga zaman ini, saya mengajak teman-temanku yang nasionalis dan patriotis, mari kita rapatkan barisan, berikan edukasi-edukasi yang membangun. Ya, baik itu di, di universitas, baik itu di sekolah, baik itu di tulisan-tulisan yang ada di media-media uh, website. Coba tuangkan. Tuangkan ide-ide, uh, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang baik, ya. Lalu, misalnya, contoh tentang sejarah, misalnya, tuangkan di website-website. Itulah tentang fakta-fakta yang sesungguhnya, atau di YouTube. YouTube, ya, sajikanlah fakta-fakta yang sesungguhnya. Dengan begitu, anak-anak milenial saat ini bisa melihat, tidak seperti yang diajarkan oleh perusak-perusak bangsa itu. Pasti mereka memutar balik, itu jadi, itulah tugas kita. Ya, kita tidak bisa diam terus-menerus kita harus menyuarakan memberikan literasi ini zaman keterbukaan. Maka anak-anak itu butuh literasi yang benar. Ya, karena di antara literasi yang benar itu banyak literasi yang tidak benar. Ibarat peperangan dingin, ya di media ini kan peperangan dingin yang ada, ya, karena yang satu menyiarkan yang beda, yang satu lagi menyiarkan yang benar. Ini tabrak, seolah-olah perang dingin, ya. Tapi kita berperang sesuai dengan kapasitas kita seperti ini misalnya saya bisa menyampaikan kayak materi-materi sejarah saya bisa seperti ini karena rajin baca aja kalau ditanya saya lulusan sejarah bukan hanya sekarang sedang merintis juga mengambil mau mengambil bidang sejarah seperti itu eh, yang bisa saya sampaikan eh, untuk saat saat ini nanti mungkin dua atau tiga kali lagi kita closing statement saja oke pak Suto ada yang mau disampaikan juga, Pak? Silakan, Pak. Oke. Jadi kita memang harus menggali dan harus menceritakan suatu tokoh-tokoh perjuangan bangsa yang dari Katolik dan non-Katolik. Minimal kita bisa memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang seiman. Karena saudara-saudara kita yang lain juga sudah pada menerbitkan atau memberikan nama-nama pejuang yang dari kepercayaan mereka. Justru malah baru-baru aja Ya beberapa bulan yang lalu Namanya leluhurnya Gus Akan dihilangkan dari buku sejarah pendidikan Akan di, malah mau diganti Abu Bakar Basir ba dan Amin Rais Untung saudara-saudara kita cepat tanggap dan cepat tahu bisa mengoreksinya kita jangan sampai lengah tokoh-tokoh bangsa kita kita tidak punya keperluan apa-apa kita hanya kepingin turunan kita nanti itu mengerti perjuangannya dari leluhur dan pejuang-pejuang bangsa itu secara seimbang jadi kalau sudah seimbang dan sejarah itu atau pejuang-pejuang itu benar keadaan Indonesia akan jaya terus tidak bisa disusupin oleh bangsa lain dengan cara menghilangkan tokoh-tokoh bangsa dan budaya-budaya bangsa. Yang saat ini yang sudah tergerus yaitu bahasa dan tulisan kita. Saya yakin para suku bangsa kita sudah tidak tahu akar kata bahasa daerah kita, tulisan daerah kita, udah pada ndak tahu. Justru malah tulisan-tulisan luar, budaya-budaya luar, bahasa-bahasa luar yang dia gelutin. Padahal kalau mau mengetahui sifat dan karakter suatu bangsa, itu ketahuilah budaya dan bahasanya. Yang ketiga, ketahuilah tulisannya. Disitulah anatomi tubuhnya ada di bahasa dan tulisan. Kalau kita sudah mengetahui anatomi tubuh, akan mudah kita kuasain bangsa itu. Itu sudah dilakukan oleh kolonialis Belanda, Portugis. Dan yang terakhir ini, kita sudah jelas banget ada orang sekitar sepuluhan ribu di ibu kota sudah bisa mengembangkan dan menghilangkan sebagian dari budaya Indonesia dan berdia berjuang untuk mengoyak Pancasila dan akan merubah budaya bangsa Indonesia yang beragam-ragam suku bangsa kita ada seribu tujuh ratusan bahasa kita mungkin lebih banyak dari Sumatera Utara aja tipologi bahasa Bataknya pun bermacam-macam lebih dari empat bahasa suku Batak belum tambah nias kalau Jawa stratanya stratranya serta apa stratanya ada tiga ditambah sudah berarti minimal ada empat belum tambah yang Banten Badui, dada 6 belum lagi ada tambah Jawa Ngapak, ada tujuh, ada lagi Bahasa Madura, delapan, bahasa Jawa yang di Gunung Bromo itu sendiri sudah ada delapan, itu baru satu puluh, belum Dayak daya itu untuk Kaltara itu aja lebih dari 12 itu. Baru Kaltara, belum Kaltim, belum Kapuas, belum Banjarmasin, belum Ciliwut. Itu semua bangsa kita itu mempunyai corak budaya dan bahasa dan cara sendiri-sendiri. Kita kalau sudah tahu bahasanya seseorang, kita mudah untuk berkomunikasi. Perselisihan akan bisa kita hindari. Tapi kalau kita mulai belajar dengan bahasa orang yang tidak kenal, padahal orangnya hanya sekitar 10 ribuan di Jakarta, pengen menguasai Nusantara, yang jumlah rakyatnya ada 270-an juta, ini kan aneh bangsa kita. Ayo, ini Momennya kemerdekaan 76 tahun, kita harus mempertahankan bahasa, budaya, dan huruf-huruf Nusantara kita. Banyak pekerjaan kita yang harus kita gali dikia. Selesai sejarah, kita harus menggali bahasa dan tulisan. Saya sedih di Jawa Barat, ya sukunya Sunda, bahasanya Sunda, Sunda punya tulisan, tapi banyak yang diganti dengan tulisan-tulisan yang kita tidak tahu asal-usulnya menjadi budaya Indonesia itu. Itu bukan budaya suku bangsa, nama jalan-jalan pakai huruf-huruf yang tidak kita kenal oleh masyarakat kita, tapi sudah mulai digalakkan, mulai dari Depok, Bogor, Garut, Cianjur, kita harus waspada. Ini akan menggerus budaya. Kalau budaya kita sudah dihilangin, sebagai contoh ada pasar di Depok itu. Kalau dia kemarin tidak ketahuan dan tidak dibubarin, nanti banyak desa-desa dengan pakai pasar dengan nilai tukarnya pakai mata uang asing. Dengan nama mata uang asing. Habis itu, jalan-jalannya diganti pakai tulisan asing. Habislah kita, budaya kita. Padahal dia yang mengembangkan cuma orang 10.000. Harus kita tahan. Harus kita bentengi bangsa Indonesia ini budaya dan tulisannya. Ayo, saudara kita sebangsa setanah air. Kita cepat-cepat sadar, jangan mau diadu domba. Jangan mau Pancasila akan diganti dengan ideologi apapun. Karena Pancasila sudah terbukti tanpa biaya atau anggaran negara 76 tahun kita bisa berdiri. Tanpa ada anggaran untuk mempertahankan Pancasila untuk negara Indonesia ini. Tapi masih tetap berdiri meskipun dirongrong oleh NII tiga kali, PKI dua kali belum yang mau merongrong yang ajaran-ajaran secara lokal itu banyak banget yang terakhir adalah akan dirongrong oleh HTI sama FPI Presiden Jokowi dengan cekatan udah membubarkan sayangnya belum menjadi organisasi terlarang ini kita harus cermati dari saya Oke. tampaknya itu aja terima kasih berkat dalam Sugeng Sonten ya. merdeka terima kasih makasih kasih ya. ya. langsung saya tanggapi dulu ya Kia mau izin Kia Oke, oke Pak damai. Oke. Okay. Uh, saudaraku sebangsa setanah air, oh my name Islam. Yang saya maksudkan agama mengikuti budaya itu contoh di Katolik itu uh, kalau di daerah tempat Jawa ada Katolik mengikuti budaya Jawa kayak di Daerah Sendang, Sono, Jogja, Semarang, nah, pokoknya di Jawa, mungkin di Jawa Barat, pakai budaya dengan kelontengan-kelontengan musik Sunda. Kalau tidak di Indonesia Timur, seperti itu, Om. Om, my name Islam, jadi Katolik tidak mau merubah, merusak budaya yang ada. Mungkin bisa dijumpai Katolik di negara-negara lain, dia tidak akan merubah tatanan adat istiadat negara manapun, tidak mau ini loh om, yang merajuknya keimanan Katolik atau kepercayaan agama Katolik masuk dimanapun lini negara apapun dia tidak mau merubah om. Itu ini saya jawab yang tulisan Om oh My Name is Islam dan saya sangat berapresiasi positif sama Om oh My Name is Islam di mana di channel tim Damai Kasih channel DGA Official Team selalu ikut. Saya sangat suka sama panjenengan, Anda sangat Uh, apresiasi apresiasi banget dengan channel-channel kita terima kasih untuk mendukung supportnya dan saya mohon dengan segala hormat mari om kita ngobrol di live room om biar lebih keakrapannya lebih ganyang monggo om oh, mainim Islam saya tunggu itu sudah dibagikan uh, om Gia link streamnya kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi tapi ngopinya sendiri-sendiri <tuh> <tuh> mari om oh, name Islam nanti saya jelaskan Gimana untuk penjelasannya? Monggo Om, My Name is Islam, saya tunggu. Terima kasih Om My Name is Islam selalu support untuk kita semuanya. Silakan Om, hadirannya Om saya tunggu sekarang Om. Oke, kita tunggu ya kehadiran saudara kita yang luar biasa selalu uh, hadir ketika kita diskusi ya. <tuh> ya tadi ya, saya, dia. betul ya betul pada mai. Jadi Uh, beliau ini selalu hadir ketika kita live, baik itu di Damai Kasih Channel maupun di DGS official uh, Itu sudah suatu uh, tindakan yang sangat luar biasa menurut saya bahwa beliau selalu hmm. mendengarkan, menyaksikan kita. Ya, maka dari itu saya menunggu beliau untuk hadir juga. Ya. Siapa tahu kita diberikan pencerahan itu juga apa yang Amin. bisa dibagikan pada kita. Oke. Okay. Sambil oh, kita menunggu, ya. sambil kita tunggu ya, Pak Damai. Ya. Kita menunggu beliau-beliau ini ya. Jadi tadi Bapak Ibu tidak saya tidak tampilkan soal toko-toko atau pahlawan-pahlawan um, dari Katolik. Uh, mungkin hanya saya bahas sekilas saja ya, beliau-beliau uh, ini. Di buku yang diterbitkan oleh, eh, apa namanya, Keuskupan di dalam buku Renungan, di sini juga ditulis eh, beberapa pahlawan-pahlawan Katolik, yaitu pertama, eh, Yos Sudarso atau Yosafat Sudarso, kemudian, eh, Ignasius, eh, Agustinus, ya, di sini ditulis sebentar mungkin terlalu besar Bapak Ibu ya oke okay. ya eh, di dalam buku itu saya melihat ada beberapa tulisan ya ada eh, Yosudarso atau Yosafat Sudarso kemudian ada Agustinus Adi Sucipto kemudian ada Ignatius Slamet Riyadi ya kemudian ada Ignatius Joseph Casimo kemudian ada Wagerudo Supratman dan juga ada Albertus Sugia Pranoto. Meskipun ini hanya ditulis 6 di sini, kemudian ada lagi toko-toko yang lain di bawah ini. Saya juga ada yang ada yang saya tulis ulang. Kemudian ada ada yang tadi tidak disebutkan di dalam buku itu. Ada Cilik Riwut, ya. Ada Robert Walter Monginsidi. Ada Karel Satsui Tubun. Ini dari Ambon juga. Dan ditulis di sini tentang peran dari eh Romo van Lid. Lalu ada juga pejuang-pejuang ya memang saya sebutkan tadi Bapak Ibu eh tidak selalu menjadi pahlawan nasional ya. Tidak selalu menjadi pahlawan nasional, tapi mereka tetap ada jejak-jejak eh, mereka dalam perjuangan bangsa ini. Misalnya adik adik dari Bapak eh, Agus Salim ya, yaitu Khalid Salim juga kami masukkan di dalam eh, buku yang pernah kami tulis kisahnya dan perjuangannya beliau ini juga dibuang ke Digul Papua karena dalam perjuangan kemudian ini beliau ini Lin Meng ini dari Kalimantan kemudian penulis lagu Majuta Gentar Cornelis, Cornelius Cornelius Simanjunta kemudian Gubernur DKI Jakarta pernah menjadi wakil gubernur gubernur dan seniman juga kemudian ada Uh, tentara ya, ini aloisi Sugianto, juga pejuang, juga ada Ignatius Dewanto, ada Lukas Lukas Kustario, ada Rikardus uh, ini yang uh, juga terkenal sekarang ini ya, Ricardus Kardisan Jaya, seorang pastor yang uh, dibunuh karena fanatisme ya. Bapak Ibu, silakan saja membaca, tugas, membaca kisahnya seperti apa. Lalu ada dua orang tokoh yang mewakili Katolik ketika... Protestan dan Katolik mengadakan pertemuan terkait uh, Partai Katolik Indonesia dan juga terkait dengan uh, Partai Parkindo ya Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik Indonesia. Oke okay, selanjutnya Bapak Ibu uh, kita bisa lihat juga ada tokoh-tokoh inspirator ya yang menjadi contoh juga bagi orang muda misalnya misalnya Suhogi pasti uh, teman-teman milenial jarang-jarang mendengar ini suhogi ini seorang uh, yang cukup bersuara di di zaman uh, soekarno dan silakan bapak-bapak-bapak ya, dan nanti baca saja tentang suhogi banyak di youtube juga dan di google ya lalu romo mangunwijaya juga kemudian ben boy kemudian ini juga uh, beliau dari toraja ini bisa jadi contoh atau inspirator bagi kita ya beliau juga uh, harican silalahi dan dari Papua pejuang supaya di Papua itu tambang itu jangan merusak alam uh, beliau uh, pejuang di sana dan uh, berlatih apa namanya beliau ini menyampaikan aspirasi-aspirasi ya kemudian di sini uh, kami juga memuat bapak ibu ini kabinet-kabinet yang ada di zaman Soekarno ya ini nama-nama mereka ada di sini dan terutama di buku yang kami muat itu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat saja nama-nama mereka untuk mengingat jasa-jasa mereka saja ya. Ini Kabinet RI mulai dari era Soekarno ya. Ada di sini disebut nama-nama mereka mungkin juga jarang kita ketahui. Oke, eh, tunggu dulu ya Saudara Laici ya. Oke. Uh, ini adalah nama-nama mereka, bapak ibu. Ini FX Supriyadi, ini uh, seorang tentara peta, bapak ibu. pahlawan nasional juga ini. Ternyata ya uh, Supriyadi, bapak ibu tidak pernah mendengar kata kata belakangnya FX itu. Itu Supriyadi tentara peta, PETA itu, bapak ibu, seorang Katolik ya Supriyadi. Uh, beliau menjadi Menteri Pertahanan pertama, meskipun sampai saat ini. Tidak diketahui di mana beliau e, meninggal atau wafat ya Supriyadi itu. Tapi e, salah seorang romo menulis buku yang berjudul mencari Supriyadi ya e, judul bukunya. Nah dalam buku itu diceritakan bahwa Supriyadi adalah seorang Katolik ya Supriyadi seorang Katolik dengan nama baptis adalah Francisus Saverius Supriyadi. Oke jadi Supriyadi tentara peta itu bapak ibu seorang Katolik. Nama baptisnya FX Supriyadi. Baca buku yang ditulis oleh Romo, saya lupa nama Romonya, tapi judul bukunya itu mencari Supriyadi. Oke. Kemudian ada Ignatius Joseph Kasimo. Ini pasti kita sudah sering dengar eh, karena saya juga baca buku yang berjudul eh, apa namanya? Bagaimana IJ Kasimo berpolitik? Ya, judul bukunya itu eh, politik bermartabat. Ya. Kemudian ada ada Insinyur NJ Suwarto, ya. Kemudian ada FS Haryadi, kemudian ada Profesor A Suhardi, ya. Kemudian ini dari NTT AB De Rosari. Kemudian ini Fran, eh, Bapak Franseda. Lalu ini Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Haryo, PK Haryasudirja, Ini paling panjang namanya Bapak Ibu, Kemudian juga ada Profesor Dr. Mister eh, Munajat Danusa Putro yang di live sebelumnya saya bahas bahwa beliau ini Bapak Ibu ketika saya kuliah di Atmajaya saya membaca bukunya bukunya berjudul Wawasan Nusantara. Tapi waktu itu waktu saya baca bukunya sudah mulai lapuk karena sudah sangat lama bukunya eh, sejak zaman Soekarno dia beliau menulis buku itu ada sekitar Berapa jilid ada sekitar 10 atau 40 Banyak sekali bukunya ya Banyak sekali bukunya Hanya membahas tentang wawasan Nusantara Ada baiknya juga para pastor atau para imam ini memperhatikan beliau ini Memperhatikan dalam arti begini Buku-buku beliau itu sepertinya cocok untuk kita saat ini Yang mengangkat tentang kebangsaan Ya Beberapa di Keuskupan KAJ ke ini kan selalu mengangkat tentang kebangsaan. Tetapi kalau kita memakai buku beliau ini sebagai rujukan wawasan kebangsaan, saya kira bagus sekali. Karena beliau ini e, luar biasa menurut saya e, bukunya ya sangat-sangat e, e, luar biasa ya Munajat dan Suputro ini. Ya ini nama baptisnya depan ini Stanis e, Stefanus atau Stanislaus gitu. Saya, saya kurang hafal ya. Kemudian ada juga Oecietat, ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar beliau ini. Oecietat ini juga aktivis PMRI juga sepertinya beliau ini dulu ya, uh, yang menjadi uh, ajudan Presiden Soekarno. Oecietat. Oke. Okay. Lalu di era Soeharto juga ada di sini Bapak Ibu ada Franseda lagi, ada Kosmas Batugara, ada Bs. Mulyana, ada LB. Murdani ya. LB Murdani, ada Yohanes Baptista Sumarlin, ada Dr. Uh, Profesor Dr. J.J. Sudrajat Jiwandono, dan juga pada era reformasi ada Alexander Sonikeraf, Yakob Nuawea, ada Insinyur Purmono, Purnomo Yusgiantoro, ada juga Mari Elka Pangestu, ada Nafsi Amboi, ini istrinya dari Ben Boy, kemudian eh, selanjutnya ada eh, yang kita ketahui Ignatius Jonan juga ada kemudian ada Franciscus M. Agustinus Ibarani dan ada Thomas Trikasi Lembong ya. dan eh, juga yang saya bahas tadi sebelumnya adalah ada organisasi-organisasi saat itu yang berperan dalam kemerdekaan, ada partai partai katolik, ada PMKRI ada pemuda katolik WKRI dan ISKA. Nah, kalau kita lihat teladan-teladan dari beliau-beliau ini, seharusnya kita bisa berpikir bagaimana ke depannya kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai di situ dulu saya sapa saudaraku Laici Studio Channel. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Berkah dalam Degia Channel, Damai Kasih Channel, Pak Suto Wijoyo. Selamat sore. Merdeka. Selamat sore. Berkah dalam Merdeka. Mantap ini bahas tentang ini ya tokoh-tokoh inspiratif. Ada satu tokoh yang tadi Brogia juga sebutkan ya. Tadi disebutkan ada Ignatius Dewanto. Kalau boleh saya tambahkan sedikit ceritanya ada sisi yang menarik dari dia, Bang Ge. Ya, silakan. Silakan. Bro. Ya. Ignatius Dewanto ya. Itu adalah seorang Katolik ya, Katolik sejati gitu. Dan dia punya prestasi yang luar biasa teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia itu punya pesawat Hercules itu karena dia sepuluh pesawat Hercules yang dikasih oleh Amerika kibahan dari Amerika itu karena dia apa jasanya sewaktu perang eh, antara pernah ada bersih tegang ya ada namanya pilot Alan Pope ya seorang Amerika yang melakukan pengeboman pengeboman di daerah sekitar kalau nggak salah di Sulawesi nah itu ditembak jatuh oleh si pilot yang bernama Ignatius Dewanto ini ya dengan pesawat yang kalau boleh dibilang kalah teknologi secara jauh ya gitu. Nah, menggunakan namanya pesawat Mustang gitu. Jadi kalau secara teknologi itu kalah, tapi dia berhasil nembak jatuh ya. Begitu jatuh, nah alon popnya kan keluar dari kursi apa pilotnya itu terus terbang pakai parasut akhirnya nyampe ke tanah di apa ditangkap ya sama TNI angkatan udara ini cerita dari ayah saya kebetulan ayah saya sendiri juga adalah seorang prajurit dulunya adalah eh, anggota angkatan udara juga jadi dapat cerita itu dan ini ya sayangnya dia tidak diangkat jadi pahlawan nasional padahal gara-gara itu ya Dewanto begitu jatuh jadi tawanan perang Indonesia kemudian Amerika itu mengadakan negosiasi sama Indonesia ditukar dengan 10 pesawat Hercules untuk satu orang pilot yang bernama Alan pop ini, gitu loh. Jadi luar biasa prestasinya, ya. Akhirnya Indonesia punya pesawat Hercules itu karena jasanya Dewanto ini, ya, Ignatius Dewanto gitu. Jadi bukan pilot kaleng-kaleng, ya, gitu. Nah, e, ada sedikit cerita tambahan juga bahwa Dewanto ini, kalau tidak salah, dia itu adalah e, pacarnya Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Nah, e, cuman karena era orde lama berganti ke era orde baru dan di situ siapapun yang punya kaitan dengan era orde lama akan dicap sebagai PKI gitu. Nah akhirnya dia tidak dianggap jadi pahlawan tuh salah satunya dia terindikasi karena dia orang yang dekat juga dengan uh, Soekarno gitu ya. Karena jasanya beliau juga kan waktu itu akhirnya Indonesia punya 10 pesawat Hercules hibahan gitu. Itu salah satu uh, tokoh penting ya. Kalau menurut saya dia ini pahlawan gitu loh. Hanya memang karena politik saat itu terlalu rumit ya, bergejolak gitu, pergantian peralihan orde lama ke orde baru yang eh, kita tahu di situ ada intrik juga gitu ya. Dari G30S PKI pecah. Nah, jadi sayangnya orang-orang yang dekat dengan Bung Karno itu juga dicap sebagai eh pentolan PKI mungkin begitu. Jadi padahal dia bukan apa orang PKI ya, gitu. Hanya karena kebetulan dekat gitu ya dengan uh, anaknya Bung Karno. <tuh> nah sampai waktu pas ini ya uh, Dewanto ini beralih presiden ya di zamannya Orde Baru. Nah dia ditugaskan ke daerah Papua dengan pesawat itu tadi. Nah tapi tidak diberikan bensin yang cukup ya, maksudnya bahan bakar yang cukup sehingga dia pesawatnya itu jatuh di Papua gitu loh dan mati dan jasadnya tidak ditemukan gitu nah, nasibnya sangat tragis tetapi kisahnya dia itu betul-betul heroik dan dia pahlawan gitu kalau karena dia ya karena apa Ignatius Dewanto ini Indonesia punya 10 pesawat Hercules dan itu menambah kekuatan militer di Indonesia itu Bang Ge, terima kasih Wow, luar biasa. Uh, tambahannya ya, itulah beruntungnya kita kalau uh, ingin tahu, apalagi tadi beliau, uh, Laici Studio Channel, menyampaikan bahwa cerita ini didapatkan dari orang tuanya yang juga seorang uh, veteran. Uh, itu bagus sekali kalau uh, digali cerita-cerita itu, apalagi yang berasal dari uh, pelaku sejarah. Saya sangat senang uh, Laici Channel menyampaikan... Uh, tentang ini. Oh iya bapak ibu, saya pesan kepada bapak ibu jangan lupa mendukung juga uh, Laici Studio channel di mana ada video-video monolog di dalamnya untuk uh, menceraskan tentang Katolikan. Boleh juga teman-teman uh, mendukung. Terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe, like. like. Betul, <laughs> terima ada. kasih. Terima kasih. Ya, ya. Oke. oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin uh, sorry, uh, Bro. Gia, ada toko satu lagi, suhoki belum dimasukin ya? Ada tadi, ada. Oh, Mungkin. ada, ada. Oke, okay, okay. uh, bro, bro, laici uh, studio, laici studio channel punya cerita tentang toko yang satu ini. Kalau secara spesifiknya sih nggak terlalu ya, tapi ini salah satu tokoh penggerak ya, suhoki ini yang di era sama tadi ya di era peralihan antara orde lama ke orde baru ya dia ini tokoh eh, dalam segi pejuang aktivis mahasiswa itu nah, dia mengkritik banyak ya tentang kebijakan-kebijakan eh, Soekarno gitu salah satunya waktu itu ada Tritura tiga tuntutan rakyat kan nah, akhirnya Soekarno berhasil turun lengser ya kemudian berganti ke era orde baru dia juga kalau kita boleh gali, ya, dari uh, sisi religinya, dia juga adalah seorang Katolik, gitu, dan uh, tipe anak yang cerdas, ya, gitu, dan aktivis juga di Universitas Indonesia. Itu yang sejauh ini yang saya tahu, dan dia uh, salah satu tokoh uh, pecinta alam, dan wafatnya itu kalau nggak salah di Gunung Semeru, ya, gitu dan apa kalau teman saya yang pecinta alam waktu mahasiswa dulu kata aja kalau ke gunung sana itu ada e, semacam kayak prasasti untuk mengenang e, Sohoki ya karena Sohoki ini adalah tokoh sentral waktu itu yang e, memimpin pergerakan mahasiswa ya untuk e, apa namanya memperjuangkan tiga tuntutan rakyat tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya tokoh-tokoh heroik yang Orang-orang uh, Katolik ini kebanyakan juga uh, sangat menentang kepada PKI ya, sangat menentang terhadap komunis gitu loh. Jadi kita punya andil juga andil besar untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bro. Oke, okay, thank you. laici Studio Channel sudah memberikan pencerahan kepada kita lagi. Ya, Bapak Ibu, saya juga membaca kisah Suhogi ini eh, seorang yang sangat punya pendirian ya. Jadi di mana orang-orang pada zaman itu eh, mereka disebut dalam tanda petik penjilat, dia tidak ikut-ikutan. Dia punya pendirian sendiri, dia menyampaikan aspirasinya sendiri tanpa dia dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ingin eh, merusak, ya. Dia lebih punya pendirian. Dia menyuarakan melalui tulisan-tulisannya, uh, melalui yang dimuat di media-media cetak waktu itu. Jadi dia menyampaikan uh, apa namanya kritikan-kritikan. Bahkan beberapa tulisan-tulisan beliau itu bertebaran di, di, di Google, ya kata-kata beliau itu yang mengkritisi pemerintah dalam arti uh, tidak hanya sekedar mengkritisi, tapi dia memberikan uh, solusi seperti apa, ya. Uh, kalau Bapak Ibu nanti mencari juga ada di Google tulisan-tulisan beliau itu, bahkan uh, ada uh, pernyataan beri ber, beliau Bapak Ibu yang juga saya baca, dia itu mengatakan begini, Cornel Simanjuntak itu orang-orang di Indonesia tahunnya dia adalah seorang pencipta lagu, tapi sebenarnya dia itu seorang pahlawan ya, jadi dia menyinggung itu dalam bukunya itu karena uh, beliau itu mengatakan. Uh, kenapa toko-toko uh, itu kok seolah-olah seolah-olah tidak ada itu kira-kira. Jadi makanya dia menulis seperti itu. Ya, coba saya baca ya tulisan beliau itu uh, sebentar saya lihat dulu Bapak Ibu. Nah, ini. Uh, Suhogi pernah menyebut ya saya baca tulisan uh, Suhogi ini dalam buku ini di halaman 65 dikatakan begini. Uh, Suhogi almarhum pernah menyebut Kornel Simanjuntak sebagai seorang pemuda revolusioner. Jadi eh, Suhogi ini ternyata dia mencontoh eh, seorang Kornel ya. Lalu dia berkata bahwa Kornel Simanjuntak itu pemuda revolusioner katanya pada zamannya. Lalu dia mengatakan, Suhogi mengatakan orang zaman sekarang ini lebih mengenal Kornel Simanjuntak hanya sebagai komponis lagu-lagu nasional saja. Padahal ia sesungguhnya sangat berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran dan jasa-jasa besar seorang Cornel hampir tidak ditulis dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tulis Suhogi. Ah, coba Bapak Ibu ya, ini di zamannya Suhogi menulis ini. Masih dia hidup, dia menulis ini bahwa ada tokoh-tokoh yang sejarah mereka tidak ditulis di buku-buku sekolah mudah-mudahan saya suhogi selanjutnya ya nah karena saya juga menyuarakan kenapa toko-toko itu tidak pernah diangkat ya toko-toko yang lain itu kenapa tidak pernah dibahas kenapa tidak pernah disinggung mereka jasa mereka cukup banyak kok ya jadi suhogi mengatakan kornel e, ini hanya dikenal sebagai komponi saja dan bahkan dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah tidak ada kisah-kisahnya ah itu ya jadi Ternyata bukan hanya saya yang mengatakan itu, tapi di zaman Suhogi juga sudah ada. Oke, ini saya hanya mengutip saja. Uh, terima kasih, uh, kemudian saya berikan dulu kepada pada mereka channel. Silahkan pada Mai. Oke, terima kasih ya, Oh my name Islam. Sekali lagi, tetap kita tim ini kami kasih channel DGias dan Korpi Korpus Christi Team selalu mengapresiasi Anda, selalu uh, mengikuti channel-channel tim. Kalau mau masuk ingin bertanya ke Katolikan di luar mm -hmm. thumbnail ini pada hari ini juga kami tanggapi kok. Kita tim malah suka. Makanya di tim ini tidak merujuk pada menyerang, mendebat tidak tapi spesifik merujuk kepada menjawab dan menjelaskan tentang keimanan Kristen Katolik. Dan ini kebetulan diangkat dalam sejarah para para tokoh-tokoh bangsa yang beriman Kristiani yang di mana tidak digaungkan hmm. karena ada sesuatu hal kemungkinan sampai nama-nama beliau ini uh, terkubur tidak Angkat lagi, akan tetapi tadi sudah saya sampaikan yang namanya kebenaran: mau ditutup-tutupin apapun, dia akan tetap selalu naik dan harum. Tetapi yang namanya kebusukan, meskipun ditutup-tutupi, pakai apapun tetap tercium busuk. Oke, sekian. Terima kasih, dan ini juga selaku closing statement saya: Kristus Yesus memberkati. Tetap semangat untuk rekan-rekan yang di live chat, dan untuk tim tetap berkarya. Kristus Yesus memberkati Bunda Maria Melindungi. Amin, berkah dalam buat semuanya. Amin, berkah dalam Pak e, Damai Kasih Channel. Oke, e, kita closing statement, tapi kalau nanti ada yang perlu kita bahas juga lebih lanjut, saya tidak membatasi. Oke, silakan Pak Suto, salam. Berkata Berkata ya, dalam Pak. saya sangat terima kasih banyak sama adik Kia dan saudara-saudara yang seiman dalam Kristus dan kalau memang ada kritik kami sangat menerima mungkin bukan hari ini aja mungkin akan disampaikan besok atau kapan setiap kami mengudara karena kritik itu harus ada, kalau kita tanpa kritik dan kita tertutup akan kritik, akan menjadikan kami ini inklusif. Seolah-olah kami yang paling superior itu tidak baik. Syukur, dalam kritiknya bisa memberikan data yang akurat, kalau memang ada kekeliruan dari kami. Kami tidak akan segan-segan untuk meminta maaf dan akan mengoreksi atas kekeliruan itu. Karena ajaran di gereja kami harus ada ritual pengakuan dosa. Jadi kalau ada kritik yang memang-memang benar dengan dokumen akurat, kami akan mengoreksi, kami akan meminta maaf. Tapi kalau kritik, asal kritik, jawaban kami adalah jawaban yang benar tidak menjawab karena pertanyaannya yang tidak benar atau karena pertanyaannya yang salah kalau pertanyaan yang salah kami akan menjawab mesti tetap salah jadi kalau mau mengajukan kritik syukur bisa mau masuk ke room jadi kita bisa menyampaikan apa yang dimaksud Hingga komunikasi kita terjalin dengan yang baik. Jadi kita satu saudara, satu bangsa, kita jangan bisa mengoreksi, tapi kita harus bisa memberikan jalan keluar untuk persatuan bangsa Republik Indonesia ini agar cepat maju dan mengejar ketinggalan dari negara-negara yang lain closing statement saya itu aja. Kami harapkan saran dan kritik pada bapak-bapak yang mendengar kepada kami agar kami betul-betul mewartakan kebenaran sesuai ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu aja closing statement saya. Terima kasih berkat dalam merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Suto dan pada Maikasi Channel. Nah sekarang Pak Laici, saya eh, apakah kita perpanjang diskusi kita atau bagaimana Pak, Laici? bagaimana Pak Laici? Bebas, kalau masih ada yang mau dibahas lagi, mungkin ada yang tahu tentang sosok pahlawan yang lebih mendetil gitu, boleh. Tapi kalau mau ditutup atau diakhiri ya bebas, <laughs> saya ngikut aja lah. Kang Gia, monggo. <laughs> Oke, okay, Bapak Heeh. Ya, Sebelum saya ke Laici, ya eh, saya juga ingin membahas satu tokoh dari apa yang saya tampilkan ini yang mempunyai peninggalan-peninggalan di Jakarta ya, yaitu Hendik Hermanus Helma, Julngantung atau sering dikenal sebagai Hengantung, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Hengantung, inilah yang saya bahas. Eh, ini juga beliau ini diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI karena tuduhan bahwa dia seorang penganut PKI, nah, memang sadis sekali tuduhan-tuduhan ini sadis, ya. tapi saya tidak menjelaskan soal kesadisan itu. yang saya jelaskan apa yang ditinggalkan, nah, apa yang ditinggalkan untuk kita saat ini yang bisa kita lihat di DKI Jakarta. di sini di buku yang saya pegang saya baca ya Bapak Ibu. Uh, sebentar saya buka dulu bagian ini saya, oke. Okay. Pada masa Hengantung menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, Hengantung berhasil merancang beberapa monumen dan simbol negara yang hingga kini menjadi ciri khas Kota Jakarta, seperti Tugu Selamat Datang dan Lambang DKI Jakarta, Tugu Monas. Nah, beliau ini sekaligus seorang pelukis atau seorang pemahat, ya Bapak Ibu. Jadi, beliau meninggalkan monumen yaitu dan simbol negara yang hingga hari ini menjadi ciri khas kota Jakarta karena dia atau beliau itu seorang pemahat atau pelukis dia e, membuat ciri khas kota Jakarta di mana kalau Bapak Ibu melihat tugu selamat datang dan juga lambang DKI Jakarta, Tugu Monas ya. Khususnya untuk pembangunan tugu selamat datang itu sendiri tak terlepas dari acara pagelaran pesta olahraga Asia Asia Games pada tahun 1962. Ketika itu Presiden Soekarno ingin memoles kota Jakarta agar menjadi kota yang layak bagi digelarnya event internasional itu. Apalagi event, event tersebut juga membawa show of force bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang anti-neokolonialisme dan imperialisme. Saat itu kebijakan neokolonialisme tersebut berintikan tindakan konkret dan menolak keikutsertaan negara Taiwan dan Israel dalam event Asian Games tersebut karena kedua negara itu dianggap sebagai representasi dari kekuatan nekolim atau neokolonialisme. Saat itu, pemerintah juga membangun sebuah hotel yang berkelas internasional dengan fasilitas yang yang bagus untuk tamu-tamu negara yang mengikuti Asian Games. Hotel itu yang kemudian dinamakan sebagai Hotel Indonesia kini menjadi Hotel Kempinski. Selain hotel, Bung Karno juga menginginkan untuk membangun sebuah monumen tempat tepat ya, monumen tepat di depan Hotel Indonesia sebagai sebuah simbol penyambutan bagi para tamu negara. Dan ternyata Hengantung telah memiliki konsep tentang simbol tersebut jauh sebelum digelarnya event itu. Hengantung justru telah memiliki sebuah lukisan sketsa sepasang pemuda-pemudi yang sedang melambaikan tangannya seperti sedang menyambut kedatangan tamu nah, patung selamat datang itu, Bapak-Ibu ya. Sehingga ketika Presiden Soekarno meminta untuk dibangun sebuah tugu penyambutan di depan Hotel Indonesia tersebut, Hengantung pun langsung mengajukan gambar sketsa kepada Presiden Soekarno gambar sketsa yang diajukan oleh Hengantung itu pun segera diterima oleh Presiden Soekarno. Soekarno sangat sepakat dengan gambar yang telah dipersiapkan oleh Hengantung. Kemudian segera setelah itu dibangunlah sebuah tugu berdasarkan hasil karya Hengantung dan tugu yang tetap kokoh berdiri hingga saat ini dinamakan sebagai Tugu Selamat Datang yang berada tepat di, di tengah Bundaran HI ya bundaran Hotel Hotel Indonesia Bapak Ibu sedangkan pematungnya yang merealisasi konsep adalah Hengantung menjadi sebuah patung pada tugu tersebut bersama dengan ya ada temannya yaitu Edi Sunarsono Edu Edi Sunarsono merupakan pematung muda berbakat pada masa itu jadi mereka berdua kemudian pada tahun 1964 Hengantung kemudian diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Sumarno Sosroatmojo yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Soeharto. Namun masa jela, masa jabatan yang ngantung sangat singkat, yakni hanya satu satu, satu tahun saja. Hal ini dikarenakan meletusnya peristiwa gestok atau gerakan 1 Oktober atau G30SPKI. Nah eh, di zaman itulah beliau ini dituduh sebagai pendukung PKI. Nah ini eh, saya tidak bahas soal itu. Yang saya bahas adalah bahwa beliau meninggalkan sejarah, meninggalkan peninggalan-peninggalan yang masih kita saksikan di DKI Jakarta saat ini. Itu yang mau saya sampaikan. Oke. Okay, uh, ya, uh, ya, okay. akan, akan, oh. uh, Salah satu tokoh pahlawan juga di era Orde Lama dan dia juga sudah nggak digunakan, bahkan keluarga besarnya kayak kena dikucilkan, tetapi dia diangkat kembali sewaktu acara kick Andy yaitu Kapolri pertama Pak Ugeng. dia seorang Islam dan dia seorang berdedikasi, sangat integritasnya sangat tinggi dan loyal kepada pemerintah. Dia kena kena pembunuhan karakter juga. Itu tadi saya mau menyampaikan lupa. Langsung teringat saya sampaikan, itu Pak Agung juga luar biasa. Kapolri pertama itu, Kia, Sangat Oke, luar biasa. Terima kasih, Kia Terima kasih, pada Mai. Jadi orang-orang yang semacam inilah yang kita perlu angkat. Mereka mempunyai peninggalan-peninggalan yang kita nikmati saat ini. Oke, uh, Bapak-Ibu, karena kita closing statement, saya juga berikan kepada Laici Studio untuk closing statement, karena sudah sangat lama ya, sudah hampir 4 jam. Oh. 4 jam. Silakan Laici, like, silakan like. Oke, terima kasih Bang Ya. Hmm. Ya, di hari kemerdekaan ini ya, ini adalah hadiah terbesar untuk kita di mana kita sudah hidup merdeka selama 76 tahun lamanya. Mengenang jasa para pahlawan ya, sekaligus juga kita mengangkat tokoh-tokoh yang beragama Katolik dan juga nasionalis. Ini akan membuat inspirasi buat kita bagaimana caranya kita bisa meneladani mereka gitu loh. Dari tokoh-tokoh yang diangkat yang sangat luar biasa, sangat inspiratif ya. Kita harus teladani mereka dari segi semangatnya mereka untuk memberikan sesuatu kepada negara ini. Jangan pernah bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kamu, tapi pertanyakanlah dirimu, apa yang bisa kamu berikan kepada negara ini. Semoga dengan mengangkatnya para tokoh-tokoh nasional ya tokoh-tokoh pahlawan Indonesia itu yang membuat kita itu semakin cinta pada NKRI ya dan harus selalu diingat jargon yang sangat saya sayangi ya yang sangat saya sukai adalah 100% Katolik 100% Indonesia Siapa yang mencetuskan Albertus Sugia Pranata bagi teman-teman yang ingin menyaksikan bagaimana kisah heroiknya Alberto Sugia Pranata di channel Laiji, kita sudah sediakan videonya. Mungkin bisa diambil ya hal yang baik dari situ, Silahkan gunakan untuk apa eh, teladannya ya, gunakan teladannya supaya bisa menginspirasi kita semua. Jayalah terus Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Oke. Oke. Saya sambung kembali. Kalau nanti Pak Damai atau Pak Suto ada penutupan juga boleh. Apakah ada Pak Damai atau Pak Suto atau sudah selesai tadi ya? Cukup, 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 cukup. cukup Oke, okay. ya. Yang uh, ada tiga hal yang mau saya sampaikan di penutup ini, Bapak Ibu. Pertama, jangan pernah melupakan sejarah karena negara-negara uh, di tempat yang saya sebutkan tadi hancur. Karena mereka merupakan melupakan sejarah nenek moyang mereka yang berjuang demi bangsa mereka, sehingga mereka tidak ada lagi rasa bahwa negara itu adalah milik mereka bersama. Kalau sudah demikian, yang muncul di Indonesia ada orang-orang yang merasa bahwa negara ini bukan milik sekelompok orang, tetapi milik mereka sendiri. Ini perlu dipertanyakan, karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari 17 ribu lebih pulau-pulau itu dihuni, dihuni oleh manusia-manusia yang berbeda suku, bangsa, berbeda agama, dan lain sebagainya, dan sama-sama dijajah pada saat ini, Itu sehingga semua elemen masyarakat di 17.000 lebih pulau itu pasti mereka berjuang menyelamatkan diri dari penjajahan. Tidak ada satupun yang berhak mengatakan, "Oh, kelompok kami saja yang memerdekakan bangsa ini, atau daerah pulau saya aja yang memerdekakan me me bangsa ini." Tidak bisa seperti itu kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan bersama oleh kita semua, oleh leluhur-leluhur kita, entah suku manapun kita. Maka dari itu mari kita lestarikan apa yang mereka sudah warisi yaitu bangsa dan negara ini. Ini harta karun yang mereka wariskan dan kalau harta karun ini rusak atau diambil orang atau kita diadu domba karena harta karun yang diberikan ini yaitu NKRI, maka kita harus bersatu untuk mengusir orang yang ingin menghancurkan harta karun yang sudah dititipkan, yang sudah diwarisi oleh para leluhur pendiri bangsa kita. Yang kedua, bagi generasi muda, sebaiknya kita juga eh, menjadikan tokoh-tokoh nasional ini sebagai tokoh favorit kita. Jangan hanya K-pop aja dan hanya, jangan hanya artis-artis saja, -artis tapi mereka juga perlu kita jadikan sebagai contoh teladan sehingga apa? Sehingga kita mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme, dan kita tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang yang ingin merusak persatuan kita yang plural ini. Yang ketiga, yang ketiga adalah bahwa teman-temanku, entah siapapun yang mempunyai kerinduan untuk mengangkat kisah-kisah sejarah-sejarah seperti ini, jangan pernah berhenti untuk mengangkatnya karena mengangkat sejarah bukan berarti kita kembali di masa lalu tetapi membongkar masa lalu melihat hal-hal yang baik untuk kita teladani karena ada segelintir orang mengatakan untuk apa diangkat-angkat itu seolah-olah kita sombong menyombongkan diri memamerkan ke orang bukan seperti itu itu pemikiran terlalu pendek dan sempit kita mengangkat itu bahwa kita memiliki memiliki kebanggaan dari diri kita ya bahwa negara ini ternyata leluhur-leluhur kita berjuang juga dan dengan begitu kita bisa mempertahankan bangsa kita. Tidak mudah diadu domba, lalu dituduh ini itu, lalu kita berantem sesama anak bangsa. Dengan kita ketahui itu, maka persatuan untuk bangsa kita akan tetap bertahan sampai langit dan bumi runtuh. Ya, dan kata-kata Soekarno mengatakan supaya kita semua, terutama kaum muda mengatakan, berikan kepadaku sepuluh pemuda akan kubuat ya dunia ini terguncang. Uh, mungkin kalimatnya uh, kurang tepat tetapi kira-kira seperti itu. Tetapi kalau saat ini pemudanya juga tidak memperhatikan sejarahnya, ya tidak mungkin bisa melakukan seperti itu. Karena dari sejarah kita belajar soal bagaimana kita bersikap nasionalis dan patriotisme. Sekali lagi, sekali merdeka Set. tetap merdeka. Haleluya, begituan merdeka. Amin. Sedikit saja ya. Negara yang bermartabat, negara yang bermartabat Negara yang tidak pernah melupakan Para sejarah pahlawannya Merdeka, merdeka, merdeka Merdeka Merdeka, Pak Damai, Pak Suto Wijoyo Dan Pak Laici Terima kasih sudah hadir dalam live streaming ini Mungkin di hari-hari selanjutnya Tetap kita akan ada tema Untuk pahlawan-pahlawan uh, Yang kita tidak singgung tadi uh, Tentang kontribusi-kontribusi Mereka Dan uh, Juga harus terus kita wartakan atau kita sebarkan di YouTube atau dimanapun tentang kisah-kisah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menjaga kebinekaan. Untuk teman-temanku yang di live chat, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Saya akan menutup live streaming ini. Thank you.